Di watch five terus di share screen. Oke. Tes Pak Fajar. Ya. Ya, Audit. Nanti ya nanti untuk yang apa namanya presentasi nanti saya coba dulu ya. Nanti kalau saya ada kendala baru Pak Fajar siap. Iya, nge-backup ya berarti ya. Siap. Biar apa? Kalau bisa kan biar dinamis. Yang belum saya punya portofolionya Pak Udin nih, saya di sini nggak ada. Jadi cuma punya Pak ini nih. Oh, Udin yang ngirim kemarin. Tapi nggak apa-apa, nanti portofolionya Pak Udin. Kalau emang ada di slide screen ya nggak apa-apa. Sudah dikirim Pak Fajar. Kenapa? Sudah dikirim ke Pak Fajar. Ah, sudah. Nggak sempet bikinnya lagi nih. Oh. Pakai PDF ya bikinnya. Oh ya. Kalau ini kan kemarin dikirimnya kemarin nih, udah saya buat di PowerPoint. Oh, iya. Karena kan ngirimnya PDF kemarin kan. Terus oh, banyak banget lagi ke bawahnya, makanya saya singkat aja, nggak usah banyak-banyak yang ditampilin gitu loh. Ya udah. Berarti Pak Fajar saya minta tolong nanti ketika saya mulai membaca kurikulum vitae, karena kan saya saya akan sapa satu persatu dulu nanti narasumber yang pertama Pak Udin. Saya bacakan portofolionya, mungkin bisa ditampilkan kalau ada. Terus kemudian nanti saya sapa pemirama, kemudian Pak Fajar tolong ketika saya membaca portofolionya mungkin bisa ditampilkan juga gitu. Ya, berarti yang pertama ini rundown acara dulu, baru portofolionya Pak Udin dan lain-lain gitu ya, atau gimana nih? Ya boleh. Atau kalau rundown sih sepertinya nggak usah Pak, mungkin pas portofolionya. Pak Hendri, link YouTube-nya beda lagi nih. Hen. Ya. En, jangan lupa nanti rekamannya itu dari awal kok bisa En. Ganti Pak, ganti. Hendri, ngerekamnya. Hendri, Pak Rektor mau masuk Hendri. Ya, sebentar Pak. Pak Putri mana Putri? Pak Rektor. Tolong dikondisiin. Pak Rektor udah mau masuk, udah nelpon. Ya, siap. Saya ganti baju dulu Pak. Ya. Nanti kalau ada yang mau. Ya Pak. Udah diaktifkan linknya. Kalau ada yang mau share screen, punya saya di ini aja ya. Dimatikan saja. Ibu Tri atau Pak Hendri, linknya udah diaktifkan. Pak Fajar, kalau itu nggak sempat ya punya saya. Diambil aja dua slide. Saya coba ya, Pak Udin ya. Ya, sip. Sudah diaktifkan, Pak Hendri. Minta ID meeting nih, Bang. Ya, gimana, okay. Pak? Thank you. Ya, udah diaktifkan ya link-nya ya. Sudah live streaming. Pak Rektor mau masuk? Ya, sudah, Pak. Oke, okay, ya. Pak Hendri. Ya, hadir. Ini link YouTube-nya baru lagi, ganti. Ya, yang kedua, ganti webinar tadi, Pak, kan tulisannya seminar. Jadi ganti ya? Ya. Oke. Thank you.
Bu Rina, nanti siap-siap disapa Bu Rina. Baik, Pak. Siap. Pak Rektor. Pak Maulana, Pak Warik, sudah dikasih linknya juga, Pak. Kasih. Belum? Udah dikasih belum? Serta ya. Udah. Dikasih dulu ke Pak Budi atau Pak ini. Pak Budi kan udah dikasih sama Bapak, belum? Belum. Oh. Saya kasih. Iya, udah pada masuk ya. Peserta juga sebagian udah masuk tuh ya. Oke, peserta. Hen, nanti di posting tuh Hen link YouTube-nya. Kepada para peserta dimohon untuk menonaktifkan audionya atau di mute karena acara akan segera dimulai. Baik, Bu. Nanti dari host enggak bisa kok itu. Meng-mute semua. Nanti dipilih aja yang dihidupin siapa gitu. Selamat pagi Bapak Rektor, sudah masuk Pak Rektor? Ya, Mas. Mas. Oh, ada barusan Mas Bu ini nama satu. Mau nambah ya? Apa? Iya, subscribe. Kalau enggak. Ada para peserta mohon dinonaktifkan audionya atau di mute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Ada gua tampil enggak? Alhamdulillah. Selamat pagi juga Pak Dekan, Pak Syaiful Bahri. Ya, selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bapak? Alhamdulillah sehat. Nah. Belum pada ngumpul ini teman-teman mahasiswa? Baru ada beberapa, Pak. Sudah enggak ada yang masuk. Baik-baik. Ya, kami tunggu aja. Iya, Pak. Thank you.
Pada peserta yang baru masuk, mohon dinonaktifkan audionya. Baik, Pak. Itu udah saya kirim link lagi, Pak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, itu ya, kok gambarnya nggak muncul ya? Saya juga lagi lihat ini ke gambar. Coba Pak Henry, tolong dibantu mungkin Pak Dayat, gambarnya tidak muncul. Videonya. Videonya sudah diaktifkan, Pak? Udah. Udah. Sebentar, Pak, mungkin dibantu oleh Pak Henry atau Pak Harry. Kalau suara jelas nggak, Bu? Suara jelas, Pak. Tapi gambar apa saja yang belum muncul. Gambarnya nggak ada, kan? Iya, gambarnya tidak ada. Ya. Tapi suara jelas ya? Suara jelas, Pak. Iya, baik. Mohon dibantu mungkin Pak Henry.
apa ada ini bisa di videonya atau dari Pak Rektor? Ini apa namanya, Hendri, dicoba di ini dulu deh, stop screen dulu sebentar. Yang apa yang ada apa namanya mem ini mem. Nah, coba mana Pak Rektor? Oh iya tuh, yang Pak Rektor hitam gitu ya? Iya, kayak ada berbayang seperti itu. Berbayang. Ya. Bentar. Ini apa di setting kali ya? Pak Rektor menggunakan background tidak, Pak? Jadi ini karena menggunakan background. Iya, nggak muncul gambarnya video Pak Rektor. Mungkin atau dari kamera. Kan ya? Mungkin setting kali ya, ya? Kalau dilihat di sini sih dari kameranya mungkin ya. Tapi videonya aktif. Ya aktif lah, cuman di kameranya tidak mengeluarkan iya. Gambarnya. Iya, Pak Rektor videonya aktif sih. Tidak di... Niki. Pilih menu ini nih. Ada nggak? Apa? Jadi di video ada tanda tanda apa? Tanda ini pilihan. Ini select pilih menunya. Oh, menu yang dia. Kenapa nih tadi? Coba tolong dibantu Pak operator. Setting di ini kali ya, apa di mana ya? Sebelumnya saya mohon izin untuk menyapa Pak Kaprodi. Selamat pagi, Pak Kaprodi. Pada para peserta, karena acara akan segera dimulai, mohon untuk menonaktifkan audionya. Hendri. Ada Pak Hendri. Selamat pagi Pak Kaprodi, tadi saya belum dengar suaranya, Pak. M-
Pak Prodi, Pak Sewaka. Berat suaranya. Bu Rina. Ya, Pak. Ya, itu apa? Pembicara utama udah join. Selamat pagi, Pak Dr. Hilmi. Ya, selamat pagi Bu Rina, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, Pak Kaprodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak, Pak Dr. Hilmi di Korea saat ini. Alhamdulillah, baik Bu. Bagaimana kabarnya di Indonesia sana? Alhamdulillah Pak, sehat Pak. Alhamdulillah. Kita semua alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat Pak. Amin, amin. Segera kembali normal beneran ya, bukan new normal. Iya betul Pak. Mudah-mudahan normal seterusnya. Ini juga narasumber kita yang selanjutnya ada Bapak Ahmad Udin Zailani. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Rina dan yang lainnya. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana, Pak? Lagi di Tangerang ini, Pak? Ini lagi di Jakarta. Oh, lagi di Jakarta. Saya mau sapa Pak Kaprodi, tadi belum terdengar suaranya. Selamat pagi Pak Kaprodi. Pak Kaprodi, suara saya terdengar? Diaktifkan Pak audionya supaya bisa terdengar suaranya. Pada Pak Rektor, bagaimana Pak, sudah ini videonya sudah bisa dimunculkan? Salah. Pak Kaprodi, sudah dengar suara saya ya Pak? Iya, kedengaran. Oh, suara okay. Saya. Ada suara Bapak? Ada Pak ya. Sekarang ada. Tapi terputus-putus Pak. Oh tuh. Ini pakai handphone ini. Oh ini udah mulai lancar ini Pak. Tadi agak terputus-putus. Oke, jadi harus begini ini posisinya. Ya Pak, di yang bagus posisinya saja Pak. Ya. Pak Rektor masih belum bisa muncul gambarnya. Saya offer, kabar Pak Sewaka, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Sehat. Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah. Ini susah sekali ini. Ya. Sepertinya sinyal Pak Sewaka nggak stabil itu. Ya ini saya pakai di rumah pakai ini. Biasanya kalau pakai laptop stabil ini. Iya kemarin-kemarin perasaan bagus. Makanya ini laptop nggak bisa, ini meeting passwordnya salah terus. Oh. Mungkin salah terus, dia nggak tahu nih, kenapa nih. Bisa dibantu mungkin Pak dengan teman-teman, passwordnya benar kok tadi dikasih sama teman-teman. Iya udah, tapi saya juga salah, tetap saja incorrect. Oh. Pakai link yang baru apa yang kemarin Pak, yang waktu simulasi?
Ini yang baru ini yang NMR yang di belakangnya 101. Iya, harusnya bisa ya. Harusnya bisa, iya benar. Pak Niki bisa dibantu, Pak Niki? Iya, Pak. Coba Pak Niki dieja ininya, meeting passwordnya. Saya pakai laptop. Oh, itunya. Pakai laptop ya, Pak? Ya, saya coba. Ini saya pakai handphone. Saya coba pakai laptop. Meeting passwordnya. Coba dieja. N besar ya. Besar itu mak S besar, M kecil, N besar. 840 meeting ID 84D yang meeting ya. Passwordnya 8 passwordnya Pak Niki mesin passwordnya. Oh ya S besar S atau N S besar Sierra Pak. Bentar Pak. Sierra besar Mama Sierra Mama November besar. Ulangi Pak, Sierra Mama. Sierra besar. Mama November besar. Mm-hmm. Terus? Kemudian R. Rocky kecil. Ya, terus? Theta besar. Beta. Theta. Oh Theta. Theta. India besar. Oh pantesan. 01. Saya ulangi ya, Sierra Mama November, Pak. November Ricky Theta India. India 01. 01. Oh, pantas salah tuh. Sierra dengan November dengan Theta-nya besar semua ya, Pak? Sierra ya. November Theta India besar semua itu. Untuk Pak Rektor, mungkin bisa dicoba, Pak, pas di pilihan videonya. Itu mungkin ada pilihan video. Bisa dicoba, Pak. Mm-hmm. Jadi di sudut kiri bawah ada video. Biasanya kalau menggunakan apa software, ada pilihan kameranya. Mungkin dicoba-coba, Pak. Mm-hmm. Nah, di select kameranya. Mm-hmm. Ada, Pak? Iya. Sudah diklik? Kok enggak muncul ya? Oh, enggak muncul ya. Bentar, soalnya ini. Ya, kameranya udah tuh di ini kan. Ah, cuma itu aja begitu. Oh, iya. Tuh. Pada solusi lain, Pak Hendry atau Pak Niki untuk layarnya Pak Rektor? Tadi sudah dipilih video ya Pak, yang gambar video, kemudian ada tanda panah ke atas, kemudian ada pilihannya select kamera, nah di situ ada beberapa, mungkin bisa dicoba-coba Pak. Itu udah ada itu, cuma ada select kamera itu. Iya. Mungkin barangkali coba dari awal lagi Pak Rektor barangkali ya, masuk dari awal. Ini kan ada video kan? Ya, kemudian ada video, tanda panah. Ada panahnya. Ya. Kemudian ada select kamera. Guys, video setting. Ya. Atau kalau select kameranya ada pilihan tidak, Pak? Enggak ada. Oh, enggak ada. Kalau di video settingnya gimana Pak? Sudah kelihatan muka apa di layarnya? Atau masih hitam juga di Bapak? Iya. Di video setting hitam. Oh. Mm-hmm.
Hitam. Jar, tolong bisa di stop sebentar dulu, Jar. Memnya Jar. Biar kita lihat dulu yang punya Pak. Nah, mungkin gini Pak Rektor, barangkali kubulang dari awal barangkali ya, masuknya dari awal, join dari awal gitu, Pak. Dari awal nanti ada tulisan ID. Menggunakan handphone bagaimana, Pak? Kalau menggunakan handphone mau dicoba? Boleh, boleh, boleh. Kalau ini suara jelas kan suara ya? Kalau suara jelas, Pak. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Udah kalau gitu, saya sambil jalan aja. Suaranya jelas sekali, Pak. Ya, nggak apa-apa. Kalau suara jelas kan? Suaranya bagus. Iya, iya. Baik, acara akan segera dimulai. Pak Rektor, mohon izin beserta para penyelenggaranya. Sebelum dimulai, saya akan membacakan aturan peserta webinar pada hari ini. Yang pertama, peserta adalah mahasiswa dan mahasiswi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Kemudian untuk para peserta dimohon untuk setting nama di profil sesuai dengan nama lengkap. Kemudian mahasiswa diwajibkan menggunakan alma mater. Dan selama acara berlangsung agar para peserta yang berada di Zoom menonaktifkan mikrofonnya atau di mute, yang aktif hanya para pembicara saja dan narasumber. Mohon juga tidak mengklik atau mengirimkan materi presentasi apapun selama acara berlangsung. Bagi peserta di Zoom, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada narasumber, silakan menggunakan fasilitas chat dengan format nama, NIM, kelas dan semester, pertanyaan ditujukan kepada siapa, dan pertanyaannya apa. Bagi peserta di live streaming YouTube, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan menggunakan fitur komentar dengan format nama, NIM, kelas dan semester, pertanyaan ditujukan kepada siapa, lalu pertanyaannya apa. Dan bagi yang ingin berinteraksi secara langsung dengan narasumber via Zoom, akan dialokasikan waktunya tersendiri oleh moderator atau MC dengan cara gunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Jika sudah ditunjuk oleh moderator, silakan sebutkan nama, NIM, kelas dan semester, dan pertanyaannya. Presensi peserta di Zoom akan dilakukan melalui Google Form dan link akan dibagikan melalui fitur chat Zoom. Kemudian presensi peserta di YouTube dilakukan dengan cara peserta like dan subscribe channel YouTube Teknik Informatika dan link Google Form akan diberikan melalui fitur komentar YouTube pada video streaming webinar hari ini. Baik, sekali lagi para peserta mohon dinonaktifkan karena acara akan saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor beserta jajarannya dan tentunya kedua narasumber webinar pada hari ini, juga seluruh tamu undangan dan peserta webinar live Zoom dan live streaming YouTube. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan kesempatan sehingga kita bisa kumpul di acara webinar Teknik Informatika Universitas Pamulang dengan tema Research Collaboration, Machine Learning for Materials Science. Perkenalkan, saya Rina Rahmatika, izinkan saya selaku pembawa acara akan memandu acara webinar pada hari ini. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dan doa bersama, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama dan materi utama, kemudian sesi tanya-jawab, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama via Zoom, dan diakhiri dengan penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke acara pertama yaitu pembukaan. Mari sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara webinar pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang, yaitu Bapak Dr. Insinyur Sewaka MM. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat yang sampaikan kepada Pak Rektor, kepada Dr. Haji Dayak Hidayah yang telah hadir dalam acara ini, dan juga kepada Bapak Dekan serta jajarannya, Bapak Wakil Rektor 1234, hadir. Dan tentunya narasumber kita yang akan mengisi seminar ini, selamat datang Bapak, jauh-jauh dari Korea, mudah-mudahan Pak Kaprodi, maaf. Mungkin bisa salah satu Pak dipilih karena di sini suaranya ada gaung. Ya. Ya Pak, mungkin bisa salah satu dimatikan ininya karena ada gaung suara. Terima kasih Pak, mohon maaf. Ya, kok mati ya. Halo. Ya Pak. Halo? Ya Pak. Silakan Pak dilanjut. Ya, jadi dalam kesempatan ini bahwa kami dari program studi berusaha untuk selalu melakukan pengembangan baik itu dalam kaitan dengan pelatihan ataupun dalam seminar. Dan tentunya bahwa pada kesempatan ini, seminar ini bertujuan untuk bagaimana kita menggunakan ilmu AI dalam rangka kita mencoba mencari area bagi teman-teman kita untuk melakukan atau memanfaatkan ilmu tersebut untuk join dengan ilmu-ilmu lain. Nah, salah satunya bahwa pada kesempatan hari ini kita dengan bidang material science. Dan tentunya bahwa pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang secara bersama-sama mengadakan acara ini, dan tentunya sukses untuk semua dan bagi mahasiswa. Tolong, mungkin ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi kalian, dan berharap bahwa itu bisa menjadi dasar bagi kegiatan kalian, khususnya dalam bidang riset nanti. Dan tentunya bagi Bapak dosen yang hadir pada kesempatan ini, mudah-mudahan bahwa ini juga merupakan satu masukan lagi bagi kita untuk mengembangkan lebih lanjut joint riset antara kita khususnya teknik informatika dengan ilmu material science. Ya. Saya kira mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih kepada Pak Rektor yang bisa hadir dalam kesempatan ini, dan kami mohon nanti Bapak bisa membuka seminar ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak narasumber yang pertama dan yang kedua.
dalam kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Insinyur Sewakan M atas sambutannya. Sambutan yang selanjutnya akan diberikan oleh Dekan Fakultas Teknik dan MIPA Universitas Pamulang, Bapak Dr. Syaiful Bahri. Bapak ingin memberikan sepatah dua patah kata, Pak, sebelum kita membuka acara ini, mungkin. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la yusrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Yang terhormat kepada Bapak Rektor Universitas Pamulang, Bapak Dayat Hidayat, Bapak Dr. Baik Hidayat MM, pada yang terhormat Bapak Kaprodi, Bapak Dr. Sewaka, pada yang terhormat Bapak Ibu dosen di Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika, dan juga beserta adik-adik di Teknik Informatika yang saya cintai. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Alhamdulillah kita semua diberi kesehatan, diberi keluangan waktu untuk menimba ilmu. Alhamdulillah dengan segala kondisi, Teknik Informatika masih bisa mewujudkan salah satu tugas kita untuk menyebarluaskan, menguatkan, mengayakan, meningkatkan kemampuan anak-anak kita di Teknik Informatika dengan mengundang narasumber-narasumber gitu, dari luar dan dari dalam yang kira-kira nanti memang akan meningkatkan, sekali lagi, meningkatkan hasanah keilmuan mereka. Kemudian selanjutnya kami ucapkan terima kasih juga kepada panitia, pada Bapak Kaprodi, beserta seluruh jajaran yang berusaha untuk mewujudkan acara ini, dan mudah-mudahan nanti ini bisa berjalan dengan lancar dan dengan baik. Tiga, mungkin kami mengapresiasi pada Bapak Narasumber, yang terhormat pada Bapak Narasumber kita dari Korea ini. Pak, siapa tadi? Mohon maaf kelupaan saya. Pak Muhammad Hilmi. Dr. Hilmi, Pak. Iya. Terima kasih Pak Dr. Hilmi. Mohon maaf belum sempat menyapa tadi pada saat pagi-pagi datang begitu. Terima kasih kesediaannya sudah meluangkan waktu, dan juga Pak Udin juga berbagi terkait dengan machine learning for material science. Ini seperti tadi disampaikan oleh Bapak Kaprodi, machine learning ini tidak bisa berdiri sendiri begitu, tetap butuh objek. Inilah sebenarnya kelebihan dari teman-teman teknik informatika. Saya berharap teman-teman teknik informatika bisa berkolaborasi dengan seluruh prodi sebenarnya yang ada di Fakultas Teknik, bahkan tidak hanya dengan Fakultas Teknik, dengan manajemen, dengan ekonomi, dengan hukum, gitu ya. Karakter dari machine learning ini dia hanya toolbox, gitu. Baik itu supervised, unsupervised, maupun forced learning, begitu. Hanya toolbox, hanya tool, begitu, untuk melakukan sesuatu. Nah ini kalau bisa dikolaborasikan dengan prodi lain, dengan fakultas lain, saya pikir impact-nya akan luar biasa, gitu. Tidak akan ada kehabisan ide atau topik dari untuk riset ke depannya. Contoh saja, pagi ini kita akan mendengarkan penjelasan dari Bapak Muhammad Hilmi dari Korea, begitu ya, terkait dengan material science. Selanjutnya, mungkin kami berharap yang terakhir, dengan pengayaan ini, topik-topik riset ke depannya di Teknik Informatika bisa berkembang lebih luas lagi, begitu. Ini ada beberapa dosen yang di situ menekuni machine learning seperti Pak Udin, Pak Niki, saya lihat kalau nggak salah begitu, bisa berkembang merekrut teman-teman dosen yang lain dan mahasiswa lain punya klub khusus untuk machine learning club begitu ya, atau artificial intelligence club begitu ya. Gunanya apa? Menguatkan core kompetensi ini. Kami berharap tidak hanya satu saja core kompetensi yang ada di Teknik Informatika yang bisa kita kembangkan, bisa kita angkat secara nasional, tetapi bisa dua atau tiga begitu. Informatika kan 10.000 mahasiswanya begitu kan. Kalau punya tiga atau empat core kompetensi ini, saya pikir sangat wajar begitu. Apalagi dosen-dosennya masih muda-muda, semangat belajar masih kuat, otak masih encer begitu ya, dan punya keinginan begitu untuk berkolaborasi dengan beberapa teman baik di dalam maupun di luar negeri, ini saya apresiasi. Jadi itu yang kami harapkan ke depannya. Monggo Bapak Kaprodi, saya yakin bisa mengarahkan ini dan bisa memperkuat ini, sehingga Teknik Informatika ini bisa menjadi andalan kita di Unpam.
Selanjutnya mungkin kami serahkan kepada Bapak Rektor, mohon perkenan beliau, mohon perkenan Bapak Rektor untuk membuka dan memberikan arahan, apalagi kita akan mencongsong akreditasi perguruan tinggi, akreditasi prodi ini ya. Kami dengar kabar sekarang teknik mesin sudah mulai masuk ke AL. Insyaallah dalam sebulan ke depan akan masuk visitasi secara online. Tidak lama lagi sepertinya informatika akan menyusul, jadi ini momen yang tepat silaturahmi ya, memperkuat motivasi teman-teman juga iya, dan memperkuat semangat mahasiswa juga iya. Demikian mungkin dari kami, mohon maaf apabila terlalu panjang. Mudah-mudahan memberikan keberkahan bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas saran dan sambutannya Bapak Syaiful Bahri, STMH, PhD. Selanjutnya, sambutan yang terakhir sekaligus membuka jalannya webinar teknik informatika pada hari ini akan disampaikan langsung oleh Rektor Universitas Pamulang, Bapak Dr. Haji Dayat Hidayat MM. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Yang mulia dan dirahmati oleh Allah, Pak Dekan, Pak Kaprodi, rekan-rekan dosen, dan rekan-rekan mahasiswa, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berkomunikasi, berbincang-bincang di majelis ilmu, majelis yang sangat istimewa. Dalam majelis yang penuh dengan pahala dan keberkahan. Alhamdulillah kita bersyukur di pagi ini. Kemudian yang selanjutnya kami sampaikan ucapan selamat dan terima kasih kepada rekan-rekan teknik informatika yang memiliki pemikiran untuk terus mengembangkan program studi dan melaksanakan agenda-agenda akademik. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih kepada Pak Kaprodi dan rekan-rekan panitia, serta kepada para narasumber, baik internal dari UNPA maupun dari Korea, Pak Muhammad Ilmi. Kami ucapkan terima kasih Pak Ilmi dan rekan-rekan semuanya, Pak Dekan dan para panitia semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa para peserta webinar, bahwa riset ke depan itu tidak bisa hanya tunggal satu ilmu, tapi memang harus kolaborasi. Ke depan itu sudah jadi tuntutan dan kebutuhan bahwa kolaborasi riset itu adalah jadi tuntutan. Karena apa? Berbagai macam aktivitas keilmuan sekarang itu multi, sekarang dihubung-hubungkan, dikolaborasikan. Berbagai macam sudut ilmu, sudut pandang ilmu, dan kemudian melahirkan berbagai macam temuan-temuan dari berbagai sudut pandang itu. Oleh karena itu maka sangat tepat sekali ketika mengambil temanya kaitannya dengan kolaborasi, kaitannya dengan riset ini. Ini sangat tepat, oleh karenanya memang harus dikembangkan terus. Kemudian yang kedua kepada Pak Dekan dan Pak Kaprodi, bahwa sekarang itu sudah dibuka pintu penghargaan kepada para mahasiswa yang melakukan riset, kemudian dipublish dalam jurnal. Itu bisa disetarakan dengan tugas akhir skripsi. Jadi oleh karena itu, kalau ada teman-teman para mahasiswa yang ataupun dosen membimbing mahasiswa mengadakan riset bersama Pak dosen dengan mahasiswanya, kemudian itu dipublish di dalam jurnal yang terakreditasi, apalagi yang sudah terindeks internasional, itu sudah bisa dihargai setara dengan tugas akhir. Nah ini harus sudah mulai disosialisasikan kepada adik-adik mahasiswa supaya sudah menjadi semacam budaya hidup untuk mengadakan riset. Dan sekaligus mereka-mereka ketika dibimbing oleh para dosen, arahkan ke arah riset. Tujuan-tujuan itu diarahkan ke arah riset. Dan Pak dosen bisa mengkolaborasikan 2, 3, 4, 5, 6 orang. Dari tadi boleh dalam satu program studi, dua program studi, satu fakultas, bahkan di luar perguruan tinggi kita. Jadi kalau ada misalnya ada kolaborasi dengan bidang lain dan kebetulan itu di perguruan tinggi lain di luar, itu pun tidak masalah, boleh dilakukan ada kolaborasi dengan perguruan tinggi lain, atau kolaborasi dengan perusahaan, atau kolaborasi dengan institusi pemerintah.
silakan diadakan riset kolaborasi dengan pemerintah, dengan perusahaan, dengan perguruan tinggi lain. Apalagi kalau hebat lagi kolaborasinya itu dengan perguruan tinggi yang ada di luar, yang termasuk 100 besar, 200 besar di perguruan tinggi di luar. Itu sangat hebat sekali, sangat luar biasa. Dan ini Pak Dekan dengan Pak Kaprodi harus mulai kita sosialisasikan kepada adik-adik kita, kepada para mahasiswa, dan kepada para dosen. Para dosen tadi istilah Pak Dekan tidak akan kering dan kekurangan tema atau judul, karena para dosen bisa kolaborasi dengan mahasiswanya, bimbingannya, tinggal diarahkan secara bagus, secara baik, maka nanti itu akan menjadi penelitian yang bagus, jadi riset yang bagus, dan kemudian bisa dijurnalkan, bisa dimasukkan di dalam penelitian yang bisa dibiayai oleh negara, oleh pemerintah, dan sebagainya. Jadi oleh karena itu, ini sangat bagus dan ini bisa diterjemahkan nanti untuk implementasinya kaitannya dengan research collaboration ini. Ini sangat dibutuhkan oleh dunia pendidikan ke depan. Dan informatika harus sudah memulai. Kenapa? Informatika itu ke semua sudut dibutuhkan. Ke semua lini, ke semua bidang ilmu, ke semua disiplin ilmu, informatika masuk semuanya. Jadi artinya bisa menggandeng kolaborasi dengan semua ilmu. Apakah itu hukum, ekonomi, apalagi dengan teknik, itu semuanya bisa masuk. Dan itu bisa dikolaborasikan. Jadi sangat tepat sekali, silakan teman-teman para dosen, bimbing para mahasiswanya, kemudian arahkan dan berikan pencerahan kepada mereka. Kalau dia dijurnalkan, jurnalnya terindeks, atau jurnalnya terakreditasi, itu tidak harus menulis lagi skripsi, sudah bisa dihargai setara dengan skripsi. Dengan catatan sudah terindeks internasional atau sudah terakreditasi nasional. Silakan, silakan. Itu sangat peluang yang sangat bagus untuk teman-teman para mahasiswa dan sekaligus teman-teman para dosen. Saya kira itu, selamat mengikuti webinar dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, webinar Teknik Informatika Research Collaboration secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor atas sambutannya sekaligus membuka acara webinar pada hari ini. Oke, baik, kita akan masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi. Sebelumnya kembali saya ingatkan kepada para peserta, mohon untuk menonaktifkan audionya selama para narasumber sedang memaparkan materi. Ya, dan kalau ada yang ingin ditanyakan akan dialokasikan setelah kedua narasumber kita memberikan materinya. Oke, langsung saja saya sapa satu persatu sekaligus memperkenalkan kedua narasumber kita pada hari ini. Karena kalau tidak kenal maka nanti kita nggak tahu ya. Oke, yang pertama ada Bapak Ahmad Udin Zailani, Eskom Mkom. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Rina. Selamat pagi jajaran rektorat dan peserta mahasiswa webinar TI. Ya Pak, izinkan saya sebelumnya memperkenalkan profil Bapak. Bapak Ahmad Udin Zailani adalah dosen di Universitas Pamulang dan di Akademi Telkom Indonesia. Saat ini beliau tinggal di Tangerang, kemudian beliau memiliki ketertarikan di bidang data mining dan artificial intelligence, di mana beliau menempuh pendidikan sarjana di STIMIK Raharja dan master komputer di STIMIK RSA. Baik Pak Udin, mungkin sambil disiapkan ya Pak materinya. Kemudian selanjutnya saya sapa narasumber utama kita yaitu Bapak Muhammad Hilmi Al-Faruqi, STMH PhD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, Pak Dekan, Bapak Ibu dosen, dan semua staf Universitas Pamulang, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk sharing pada webinar kali ini. Ya, Pak. Izinkan saya sebelumnya untuk membacakan profil Pak Dr. Hilmi.
Dr. Hilmi saat ini tinggal di Korea, ya. Kemudian beliau menjadi postdoctoral fellow dan research assistant di School of Material Science and Engineering Chonam National University. Dan beliau juga adalah seorang dosen di Universitas Teknologi Sumbawa. Kemudian beliau menyelesaikan program sarjana di Universitas Indonesia, kemudian menyelesaikan program master dan doktor di Chonam National University Republic of Korea. Penelitiannya sudah sebanyak 39 papers dan lebih dari 1.800 citation. Wah, luar biasa sekali, Pak. Dan beliau termasuk ke dalam 100 besar, top rank 100 besar peneliti di Sinta. Dan pada bulan Juni tahun 2020 ini, beliau mendapatkan penghargaan sebagai Indonesian Top Scientist Award dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Kemudian bidang fokus beliau yaitu lithium ion. Wah, luar biasa sekali nih profil kedua narasumber kita ya, yang sangat luar biasa hari ini. Oke, langsung saja kita mulai dari pemaparan materi yang pertama mengenai machine learning yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Udin Zailani, Eskom Mkom. Bagaimana, Pak? Sudah siap, Pak Udin? Siap. Oke, silakan, Pak, dipaparkan materinya. Belum muncul. Oke. Sudah siap, Pak, materinya? Oke, siap. Sudah kelihatan, Bu? Sudah, Pak. Sekarang tinggal diperiksa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rina sebagai moderator. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Pamulang, Bapak Dr. Dayat Hidayat MM, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Teknik dan MIPA, Bapak Saiful Bahri, PhD, yang kami hormati Kaprodi Teknik Informatika, Bapak Dr. Sewaka, dan rekan-rekan dosen serta peserta mahasiswa TI Universitas Pamulang. Syukur Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melaksanakan webinar, walaupun di nuansa pandemi, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk menimba ilmu. Mungkin di sini saya akan sharing dengan teman-teman ataupun dengan peserta webinar sekalian. Nanti untuk terapannya akan lebih ditekankan oleh Dr. Hilmi. Baik, mungkin lanjut saja ya. Untuk materi ini, saya akan bicara tentang machine learning. Saya akan memperkenalkan tentang pengantar apa itu machine learning, kemudian tipe machine learning apa saja, kemudian aplikasi yang menggunakan machine learning, serta algoritma dan tool yang bisa diimplementasikan. Nah, apa itu machine learning? Kalau kita lihat perkembangan sekarang, ternyata dalam mungkin 5 tahun sebelumnya, data itu sudah semakin menjadi suatu kebutuhan. Jadi kalau bicara kebutuhan atau sesuatu yang mahal, itu bukan uang, bukan money, tapi adalah data. Kenapa? Karena data ini ketika diekstrak atau ketika diolah, akan menjadi suatu pengetahuan atau knowledge yang baik dan akan menjadikan suatu pengambilan kebijakan atau keputusan, baik itu di pemerintahan ataupun di dunia penelitian. Nah, apa itu machine learning? Kalau dilihat dari bagiannya, machine learning ini merupakan bagian daripada artificial intelligence, di mana fokusnya adalah membangun sebuah sistem yang berdasarkan pada data. Ya, jadi machine learning ini bicaranya adalah membangun sebuah sistem dengan data. Ini ada gambaran arsitektur machine learning. Nah, jadi ada machine learning ini ada beberapa istilahnya yang metode yang digunakan. Ada metode yang terawasi atau dengan pengawasan. Ada juga tanpa pengawasan. Nah, itu nanti data
set atau training data setnya itu diekstrak, bisa menggunakan machine learning atau algoritma tertentu. Nah, kemudian nanti algoritma tertentu itu mengekstrak data yang ada, nah, nanti akan menghasilkan atau output berupa model prediksi atau diklasifikasikan ke nanti grup tertentu atau objek tertentu, sehingga nanti bisa digunakan sebagai knowledge. Kalau sejarah singkatnya, ini sebelum tahun 1900 itu analisa itu masih sifatnya manual. Jadi semuanya berdasarkan perhitungan-perhitungan untuk mendapatkan suatu prediksi yang diinginkan. Nah, kemudian sekitar 1970 itu sudah mulai ke arah statistik program atau bahasa pemrograman. Kemudian di tahun 1990 itu sudah mulai berkembang yang namanya perangkat software untuk visualisasi daripada statistik. Nah, kemudian sekarang 2010 sampai sekarang, nah ini sudah ke arah machine learning, otomatis machine learning. Ya. Jadi data ini sudah bisa diolah, banyak sekali digunakan di dunia e-commerce, di pemerintahan, bahkan di dunia penelitian. Nah, sekarang kita akan bicara tentang dasar daripada machine learning. Nah, machine learning itu apakah sulit gitu? Kalau kita lihat perbandingan, misalkan kita ya, di gambar sebelah kiri itu ada ya, manusia. Ketika melihat, tentu dia akan bisa membedakan. Misalnya dia akan bisa membedakan karena berdasarkan apa yang dipelajarinya dari dia kecil ya, sampai dia besar. Nah, sedangkan machine learning itu ketika melihat sesuatu, yang dilihat itu berupa data atau berupa bisa saja angka-angka atau berupa grafik dan yang lainnya. Contoh misalkan di sini ada 2. Mungkin kalau kita melihat angka 2 itu, kita akan lihat di mana angka 2 itu ada goresan. Misalnya seperti kalau masih kecil itu dibilang gambar bebek gitu. Nah, maka kita cari. Nah, itu menunjukkan 2. Nah, tapi kalau machine learning itu, dia akan mencari, mengumpulkan data-data itu. Dia akan misalnya bisa dengan mengklasifikasikan atau dia mengkelompokkan, maka dicari kira-kira yang mirip dengan angka 2 itu. Baru nanti bisa istilahnya diambil keputusan bahwa itu adalah 2. Contoh yang lainnya adalah mengidentifikasi sebuah apel. Mungkin kalau kita mengidentifikasi sebuah apel, itu kita tinggal lihat. Kalau apel itu buah, berarti bisa dimakan. Tapi kalau apel itu berupa gambar, nah, tentu itu merupakan sebuah logo atau sebuah lambang. Ya. Atau kita juga bisa membedakan secara langsung. Misalkan apel dengan peach. Nah, itu istilahnya dari bentuknya mungkin ya, dan dari istilahnya rasanya tentu berbeda. Nah, tapi kalau machine learning, nah itu harus diklasifikasikan dulu, harus dibuat datanya dulu, tabelnya. Di sini ada beberapa atributnya, dibuat warnanya, tipenya dan bentuknya. Ya, nanti baru data itu bisa dimasukkan istilahnya di tool atau di machine learning untuk diambil suatu keputusan. Nah, contoh yang lainnya adalah misalkan untuk mengetahui seekor kucing. Kalau kita ketika ingin mengetahui kucing, nah, tentu kita akan lihat kucing itu tentu bentuknya akan berbeda dengan macan dari ukurannya ya dan yang lainnya. Nah, kalau machine learning, nah, dia akan membaca istilahnya banyak sekali atribut-atribut yang harus dia baca. Kalau kita lihat di sini di gambar ya, ini ambil contoh, di situ ada node, ada titik-titik yang terhubung sehingga membentuk suatu jaringan. Nah, sehingga nanti diambil suatu kesimpulan. Nah, jadi experience-nya cukup banyak di dalam machine learning ini. Contoh yang istilahnya yang dekat dengan kita adalah Facebook. Ini sosial media yang sering kita gunakan. Selama ini kita mungkin mengenal bahwa Facebook merupakan salah satu sosial media yang mungkin sering kita buka, gitu ya, sering kita buka. Terutama rekan-rekan mahasiswa gitu. Nah, di Facebook ini
akhirnya datanya ini kan banyak. Ada tekstual analisis, kemudian ada berita, kemudian istilahnya rekomendasi pertemanan. Kadang kita juga lihat istilahnya image detection dan sebagainya. Jadi di Facebook itu kadang kita ada istilahnya tawaran untuk bertanding ataupun kadang kita menguji suatu aplikasi yang lainnya. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Karena data-data yang masuk di Facebook itu kan rata-rata kita punya akun. Nah, akunnya itu masuk ke database daripada Facebook. Nah, kemudian Facebook itu menggunakan machine learning. Nah, apakah nanti yang digunakan data itu berupa tekstual atau berupa berita atau rekomendasi pertemanan dan yang lainnya. Nah, jadi machine learning ini cukup saya memberikan suatu pengambilan keputusan. Atau Google, ya, mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Google. Selama ini kita mungkin istilahnya searching di Google. Nah, tapi ketika teknologi smartphone ini berkembang, maka di Google sendiri itu banyak sekali yang namanya machine learning yang kita gunakan tanpa kita sadari. Ya, mulai dari Google Translate, kemudian foto, kemudian istilahnya Google yang lainnya, Google Plus dan yang lainnya. Nah, itu semuanya adalah menggunakan data yang ada. Jadi data mulai dari data akun kita, ya, atau data foto-foto kita, ya, yang kita simpan di Google Drive dan yang lainnya itu digunakan. Jadi istilahnya kadang kita bisa melihat kembali kapan foto itu bisa dimunculkan kembali atau memori yang bisa dimunculkan kembali. Oke, dari pengantar yang tadi saya sampaikan, di sini ada definisi tentang machine learning. Apa itu machine learning? Ya, machine learning adalah ilmu untuk membuat komputer bertindak tanpa diprogram secara eksplisit. Nah, jadi membuat komputer. Jadi membuat komputer itu nggak perlu lagi decoding. Nggak perlu lagi decoding, tetapi dia cukup menggunakan tool tertentu atau menggunakan bahasa pemrograman tertentu, nanti dia akan menghitung, akan mencari kira-kira data apa yang akan diolah. Gitu. Kemudian machine learning ini bagian dari artificial intelligence yang menggunakan metode statistik. Ya, ini berkaitan dengan matematika, teori. Mungkin mesin meningkatkan dengan pengalaman. Jadi berdasarkan experience, berdasarkan pengalaman, data-data diolah. Memungkinkan komputer untuk bertindak dan mengambil keputusan berdasarkan data untuk melakukan tugas tertentu. Kita ambil contoh sederhana. Misalkan kita ingin membuat sistem tentang informasi berat seseorang berdasarkan tinggi badan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita akan mengumpulkan data. Nah, kalau di sini saya kasih contoh permisalan, ini ada sumbu X dan sumbu Y, di mana data itu adanya antara X dan Y. Pertama, kita dapat menggambar garis sederhana untuk memprediksi berat berdasarkan ketinggian. Jadi kalau misalkan tadi kita kasih titik-titik, nah kita bisa ambil garis sederhana, itu garis terputus-putus. Nah, di situ, ya, misalkan Y sama dengan H min 100, di mana W itu berat dan H itu tinggi. Nah, baris ini dapat membantu kita membuat prediksi. Nah, jadi kita akan bisa membantu. Garis ini fungsinya adalah membantu untuk membuat prediksi. Kira-kira mendekati, ya, tujuan utama untuk mengurangi jarak antara nilai estimasi dan nilai yang real. Ya, jadi garis itu fungsinya untuk mendekatkan antara estimasi, prediksi, dengan nilai real sebenarnya. Nah, untuk mencapai ini perlu menggambar garis lurus yang cocok melalui semua titik. Nah, jadi diperlukan garis yang bisa dilewati semua titik. Nah, tujuannya adalah apa? Meminimalkan kesalahan dan membuatnya sekecil mungkin. Itu tujuan utama daripada itunya. Jadi ketika kita ingin memberikan masukan, tinggi seseorang itu bisa dengan mudah memberitahu kita berat orang itu. Jadi kalau kita sudah mempunyai data, nah, kemudian tadi menggunakan teori statistik gitu ya, sederhana, nah, maka kita akan kelihatan dan data mana yang akan mendekati. Nah, muncul permasalahan dalam machine learning, ya. Jadi kalau di sini saya buat
saya ambil dari berbagai sumber, ada 4 kategori. Klasifikasi. Nah, klasifikasi ini biasanya memilih salah satu label. Apa kelas? Ya, kalau misalkan diprediksi prediksi kelulusan mahasiswa. Nah, jadi labelnya itu bisa berupa lulus atau tidak lulus. Nah, kalau di sini contoh misalkan kalau dia prediksinya adalah tentang hewan kucing, nah, maka kucing atau bukan kucing. Misalnya seperti itu. Kemudian ada regresi, memprediksi nilai numerik. Nah, ini biasanya berupa data itu dalam bentuk angka. Bisa bentuknya misalnya persentasenya mendekati berapa persen dan selanjutnya. Kemudian ada clustering, ini mengelompokkan dengan yang sama. Jadi di cluster, dikelompokkan. Kemudian peringkat, ini membuat output yang lebih kompleks mencari hasil peringkat. Nah, pola pikir pembelajaran machine learning, pembelajaran mesin mengubah cara kita berpikir tentang suatu masalah. Ya, memang fokus ilmunya atau dasarnya adalah matematik. Tidak bisa dipungkiri yang namanya keilmuan semuanya pada dasarnya adalah ilmu matematik. Jadi makanya kalau misalkan di teknik informatika istilahnya dari semester 1 sampai semester 6 itu masih ketemu dengan yang namanya hitung-hitungan karena memang itu basic daripada keilmuan teknik gitu. Sedangkan selanjutnya adalah tentang framework. Ya, framework machine learning secara umum. Jadi kalau dibuat bentuknya, machine learning itu ada yang sifatnya mengklasifikasikan, ada yang sifatnya regresi, dan ada yang sifatnya clustering, dan ada yang sifatnya random. Nah, klasifikasi. Masalah klasifikasi adalah ketika variabel output adalah kategori, seperti merah atau biru. Nah, ini. Jadi klasifikasi ini ada sedikit permasalahan ketika nilainya adalah kategori merah apa biru gitu. Penyakit atau tidak ada penyakit. Nah, ini istilahnya butuh data yang lebih konkret karena perbedaannya mungkin enggak terlalu banyak gitu ya. Model klasifikasi mencoba untuk menarik beberapa kesimpulan dari nilai-nilai yang diamati. Diberikan satu lebih input, sebuah model klasifikasi akan mencoba memprediksi nilai dari satu atau lebih hasil. Itu tentang klasifikasi. Contoh misalkan di sini pada aplikasi misalkan email. Nah, email biasanya sudah sekarang hampir layanan email itu menggunakan yang namanya klasifikasi. Jadi kalau ada email-email yang sifatnya spam, maka dia tidak akan muncul di inbox. Tapi dia munculnya di folder spam. Nah, ini makanya jadi diklasifikasi dulu data-data yang sering email ini. Nah, biasanya kan kadang kita sering menerima email-email yang dari luar, entah itu misalnya ingin menawarkan apa dan yang lainnya. Kemudian regresi. Nah, masalah regresi ini biasanya Halo, Bu Rina, masih kesambung? Iya, sudah ada. Sudah ada lagi, Pak. Tadi sempat terputus. Silakan dilanjut, Pak. Pak Udin? Iya, saya lanjut ya. Oh, iya. Nah, masalah selanjutnya adalah regresi. Ini ketika variable output adalah nilai nyata atau berkelanjutan, seperti gaji atau berat. Nah, ini ada beberapa permasalahan yang butuh isi data yang lebih banyak dan yang lainnya. Nah, yang paling sederhana untuk regresi ini adalah regresi linier. Jadi nanti akan diambil garis lurus, garis yang membelah antara sumbu x dan y misalkan. Nah, nanti akan diambil, akan dilihat kemungkinan error terkecilnya. Yang ketiga adalah clustering atau mengelompokkan atau kekelompokan. Nah, ini juga termasuk metode pembelajaran tanpa terawasi atau tanpa guru. Ya, jadi kalau di sini misalkan ada sebelum di cluster, ini ada bentuk-bentuk, nah, maka setelah di clustering, ya akan kelihatan mana bentuk yang bulat, kemudian yang limas ataupun yang kubus, misalkan seperti itu. Jadi berdasarkan objek kesamaan dan ketidaksamaan. Nah, secara umum, cara kerja
machine learning itu adalah pertama kita pilih model machine learning yang akan kita gunakan. Jadi nanti modelnya apakah istilahnya model yang terawasi atau yang tidak terawasi. Kemudian kita proses ulang data. Nah, jadi pentingnya data di dalam machine learning. Kemudian kita bisa bangun model. Nah, nanti bangun model itu bisa menggunakan algoritma yang ada di machine learning. Tahap selanjutnya adalah latih model. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Apakah model yang kita gunakan itu bisa apa manfaatnya seperti apa dan yang lainnya. Ini secara umum tadi sempat disampaikan oleh Pak Dekan bahwa apa namanya machine learning ini sebuah tool ya, lebih ke arah tool. Jadi kalau datanya tidak ada, machine learning ini tidak terlalu berguna gitu. Tapi ketika data digunakan, maka machine learning ini akan menjadi nilai knowledge atau pengetahuan yang lebih baik dan bisa memberikan suatu dampak yang lebih besar, bisa membuat kebijakan. Oke, di sini ada supervised learning. Ini artinya metode yang terawasi. Nah, ini misalkan di sini ada contoh, ada bebek, kemudian ada kelinci dan yang lainnya. Maka diprediksi. Apa yang mau diprediksi? Diprediksinya adalah bebek. Jadi kalau diawasi, maka kita labelnya kita tentukan dulu. Apa yang mau diprediksi? Yang mau diprediksinya adalah bebek. Nah, maka jadi isinya di kelasnya itu kita tentukan bebek. Maka nanti akan saya dari data yang ada, maka yang bebek aja yang akan diklasifikasi. Kemudian yang unsupervised learning, yang tidak diawasi, nah ini ada beberapa kumpulan hewan. Nah, ternyata dari semua itu kita ingin klasifikasi yang bebek dari gambar itu. Ya, maka misalnya akan masuk ke klasifikasi hewan-hewan apa aja yang mirip atau yang merupakan bebek itu sendiri. Ini secara umum supervised learning, pembelajaran dengan guru. Ini model prediktif dibuat berdasarkan input dataset dengan data output, angka atau label. Jadi bisa berupa angka atau label. Kemudian ada unsupervised learning, pembelajaran tanpa guru. Pola atau struktur ditemukan dalam data dan diberi label dengan tepat. Ya. Ini tipe algoritma dalam machine learning. Sini ada supervised, unsupervised. Jadi kalau yang diawasi atau dengan guru, ini dia lebih ke arah klasifikasi, mengklasifikasikan atau regresi. Sedangkan kalau tanpa guru, ini dia lebih ke arah clustering. Karena tanpa terawasi, jadi dia lebih ke arah pengelompokan. Nah, selanjutnya ada beberapa algoritma. Ini ada SVM, kemudian linear regression, dan yang lainnya. Nanti saya akan coba kasih contoh. Nah, di sini ada supervised regression. Nah, ini ada linear regression. Kemudian ada artificial neural network. Ada KNN. Kemudian untuk klasifikasi dua kelas, ini atau multi-class, ini bisa decision tree, SVM, dan yang lainnya. Kemudian untuk tool implementasi, nah ini bisa Pak Udin, ya. Si suaranya hilang. Tes, halo, terdengar, Udina? Masih hilang Pak suaranya. Tes. Baik, tes. Sepertinya ada kendala di jaringan. Atau di saya ini ya? Dengar, Pak. Ada suaranya? Ada ya? Suaranya Pak Udin kedengaran kok. Kedengaran ya? Iya. Iya, ya. Saya lanjut ya. Ini ya, ada ini jaringan di saya ya. Mungkin tool. Ya. Ya. Baik Pak Udin, mohon maaf, dilanjut saja. Ya, baik, terima kasih. Nah, ini ada salah satu contoh tool implementasi, itu tentang menggunakan machine learning, yaitu menggunakan RabbitMiner. RabbitMiner ini ada yang free dan ada juga yang istilahnya berbayar. Itu biasanya untuk yang komersil. Tapi kalau untuk student atau peneliti yang sifatnya masih bukan untuk yang komersil, ini masih free. Nah,
di ini bisa apa istilahnya langsung ke webnya kita bisa gunakan. Nah ini Revit Miner ini tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi Revit Miner Studio. Nah ini nanti di sini ada istilahnya menu-menu yang bisa kita gunakan. Apa itu memprediksi tentang apa saham, memprediksi tentang model apa kredit, risiko kredit yang lainnya, ataupun untuk model kelulusan mahasiswa dan yang lainnya itu bisa terutama. Nah, kesimpulan dari yang apa saya sampaikan, jadi jika kita tidak memiliki data untuk melatih model, pembelajaran machine learning ini tidak dapat membantu. Ya, jadi machine learning ini butuh yang namanya data. Nah, apalagi sekarang kan data ini udah bukan sesuatu yang sulit. Banyak sekali data yang berlimpah. Tinggal kita mau dari sudut mana yang akan kita ambil data itu untuk riset, untuk penelitian kita. Terutama untuk rekan-rekan dosen ataupun untuk peserta webinar yang ada. Oke, terima kasih. Mungkin itu tentang machine learning yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada MC atau moderator, Bu Rina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Kodin di stop share dulu. Baik. Rina, mic-nya mati, Rin. Mohon maaf, apakah suara saya terdengar sekarang? Bagus, bagus. Sudah. Bu Rina, saya kembalikan ke Bu Rina. Oke, terima kasih kepada Bapak Ahmad Udin Zailani Eskom Mkom atas pemaparan materinya. Langsung saja dilanjutkan dengan pemaparan materi selanjutnya, yaitu penerapan machine learning untuk material science yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Hilmi, STMH, PhD. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih banyak Bu Rina atas kesempatannya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi nastafa. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Pamulang, Bapak Dr. Dayat Hidayat, Bapak Kaprodi Teknik Informatika, Bapak Dr. Sewaka, semua hadirin, Bapak Ibu dosen Universitas Pamulang yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya pada webinar kali ini untuk berbagi kita sharing di sini mengenai material science for machine learning for material science. Saya akan mulai share screen saya. Ya Pak, sudah siap. Silakan Pak. Ya. Sudah bisa terlihat? Terlihat jelas screen dari saya? Ya, sudah Pak, jelas. Oke. Baik, kita lanjutkan. Ini outline yang pada webinar kali ini. Yang pertama saya mau cerita tentang material science itu sendiri. Ya teman-teman di sini hampir semuanya mungkin ya dari background-nya dari teknik informatika gitu ya. Nanti saya coba angkat sedikit seperti apa sih dunia material science itu ya. Brief overview-nya. Kemudian kita akan masuk ke fourth paradigm of science in material science. Ini salah satu paradigma terbaru di dunia material science seperti apa. Nanti kita akan lihat korelasinya. Kemudian saya akan menampilkan beberapa showcase ya, penerapan machine learning untuk material science.
Kalau kita lihat dari judul kita pada hari ini ya, research collaboration machine learning for material science, mungkin ya, ini mungkin ya. Sepengetahuan saya ini salah satu webinar ataupun topik pertama di Indonesia yang ngebahas machine learning for material science. Kalau di negara-negara lain sudah mulai banyak ya mata kuliahnya, kemudian webinar-webinarnya. Mungkin di Indonesia ini bisa mungkin ya salah satu yang pertama gitu. Jadi saya juga sangat bersyukur sekali ya, terima kasih atas kesempatannya, dan topik yang kita angkat juga di sini adalah masalah research collaboration. Jadi bagaimana kita bisa mengkolaborasikan gitu antara satu bidang dengan bidang yang lain ya. Tadi disebutkan di sambutan oleh Pak Rektor, kemudian Pak Kaprodi juga, bahwa ini eranya sekarang emang multidisciplinary science gitu. Jadi kita tidak berdiri masing-masing lagi, kita udah mulai kolaborasi sebagaimana di Korea, kemudian di negara-negara lain gitu, Jepang, Amerika, itu sudah mulai banyak ya kolaborasi antara material science dengan elektro, kemudian antara informatika dengan material science, kemudian dengan chemical engineering. Jadi banyak banget sebenarnya yang bisa kita kolaborasikan. Nah, di antara cara kita bisa mulai kolaborasi ini adalah kita ya duduk sama-sama, kita saling sharing kira-kira ada apa yang bisa kita bisa saling isi gitu. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita coba lihat ya, semoga saja dengan adanya webinar ini gitu ya, muncul nanti di Indonesia juga ada webinar berikut-berikutnya ya tentang kolaborasi material science dengan informatika, kemudian dengan bidang lain juga gitu ya. Dan kita coba masuk sekarang ke pembahasan yang pertama tentang material science itu sendiri. Nah, jadi saya coba di sini share ke Bapak Ibu ya. Secara umum, kalau kita lihat ya sebenarnya material science itu telah membentuk yang namanya peradaban ya. Kalau kita belajar di sekolah dasar tuh ataupun di SMP, SMA, kita belajar sejarah itu ada zaman batu gitu ya. Kemudian ada zaman perunggu, ada zaman besi ya. Itu zaman-zaman itu ditandai dengan perkembangan materialnya gitu. Dan kemudian makin kesini ada zaman steel, baja. Dan kemudian di tahun 50-an itu udah masuk silicon age. Silicon ini salah satu material yang digunakan untuk semikonduktor. Ya, di mana pada tahun itu pertumbuhan perkembangan dunia elektronik sangat maju gitu ya, sudah mulai gitu ya. Jadi itu dinamakan oleh silicon age. Dan kemudian tahun 2010 ini carbon age. Di sini salah satu penemuan yang terbarunya adalah grafin ya. Grafin material ini salah satu material dari karbon ya dengan strukturnya yang berbeda. Ya, ini banyak digunakan untuk display, ya, LCD display, flexible display. Jadi emang era material itu menjadi titik ya, menjadi salah satu titik inti pengembangan daripada peradaban. Nah, kemudian material science sendiri itu kalau kita coba deskripsikan ya, sebenarnya ini adalah material science itu ilmu yang mempelajari tentang material ya, termasuk sifatnya ya, sifatnya, kemudian aplikasinya, prosesnya, dan itu kita melibatkan banyak elemen-elemen chemical element. Kalau Bapak Ibu tentu tahu yang namanya periodic table gitu ya, dari nomor 1 hidrogen terus gitu sampai paling bawah ya. Ini kita bermainnya di sini gitu. Dan cukup menarik juga kalau kita lihat di sini aplikasi dari material itu sangat banyak, dari chemical engineering ya, kemudian dari untuk mechanical engineering, aplikasi di bidang teknik mesin gitu ya, kita menggunakan blok mesin itu juga dari materialnya, ada dari alloy, kemudian untuk konstruksi bangunan ya, untuk konstruksi bangunan sendiri kita menggunakan misalnya beton, kemudian itu ada komposit, seramik dan lain-lain. Dan untuk electrical engineering, misalnya teknik elektro, itu kita menggunakan fiber optik ya. Itu juga termasuk salah satu pengembangan dari dunia material science. Nah, material sendiri ini memiliki peran yang sangat penting gitu ya. Kalau negara itu punya kekuatan di bidang materialnya ya, itu menjadi sangat
menjadi salah satu kekuatan nasional gitu. Dan kalau kita lihat, ini salah satu contoh yang menarik ya, tahun 2010 itu, bulan September, itu ada kapten kapal dari Cina yang ditangkap oleh Jepang ya, karena melewati, ya biasa ya, kalau di daerah perairan itu ada yang ya illegal fishing dan lain-lain seperti itu ya, kemudian ditangkap. Nah, kemudian tanggal 22 Septembernya, itu Cina memblokir ya, Cina memblokir pengiriman rare earth metals. Ini material tanah jarang ya, logam tanah jarang. Ini logam tanah jarang ini banyak digunakan untuk semikonduktor, yang mana Jepang itu merupakan negara yang mana teknologi digitalnya dari kita tahu laptopnya ya, apa namanya HP-nya, kemudian display TV ya, Sony, kita tahu Sony, kemudian banyak sekali ya itu menggunakan rare earth metal. Ini material yang digunakan untuk salah satu bahan untuk semikonduktor. Jadi diblok tuh, diblokir sama Cina, dia nggak ngirim lagi ke Jepang. Dan kemudian apa menariknya, akhirnya beberapa hari kemudian Cina membebaskan kaptennya. Kapten dari Jepang membebaskan kapten dari Cina. Jadi emang ini kontrol ya, salah satu kontrol kekuatan banget gitu ya namanya material. Seperti halnya minyak, kalau punya sumber daya minyak dan lain-lain itu juga bisa berpengaruh gitu. Oke, kemudian ini sebagai gambaran lagi, saya ingin memberikan satu ilustrasi yang sederhana kepada Bapak-Ibu sekalian tentang material, dunia material science ya. Ini memang sangat menarik kalau kita lihat laptop kita misalnya aja ya, itu punya baterai. Baterainya menggunakan lithium ion battery. Ya, itu biasanya menggunakan cylindrical lithium ion battery, ya bisa yang 18650 itu ya disusun. Ya, kemudian kalau kita bongkar nih Bapak-Ibu, tapi jangan dibongkar ya, karena lithium ion battery itu sangat berbahaya kalau dibongkar di udara bebas seperti ini gitu, karena sangat-sangat flammable, itu sangat berbahaya. Jadi jangan dibuka, ini saya ilustrasi aja. Kalau kita coba belah gitu ya bagian cross section ya dalam lithium ion battery-nya ini, itu banyak material Bapak Ibu. Jadi pengembangan dunia baterai itu juga terkait dengan pengembangan dari dunia materialnya itu sendiri, ada anodanya, ada katodanya, ada separator dan tentu lain-lain. Nah, kalau di bagian katodanya kita ambil saja ya, kita lihat itu salah satu material yang digunakan adalah LiCoO2. Ini adalah lithium cobalt oxide. Ini adalah bentuknya powder gitu ya. Powder, kemudian kita bisa bikin jadi selarinya, kita casting gitu jadi tipis, kemudian bisa di roll untuk baterai. Nah, kemudian kalau kita menggunakan teknologi yang lebih advance gitu ya. Di sini kita punya namanya STEM. STEM itu adalah scanning transmission electron microscope. Kalau kita lihat ini skalanya tuh sepanjang yang skala bar ini tuh 2 nanometer. Ya, untuk sebagai gambaran 1 nanometer itu adalah 10 pangkat minus 9 meter ya. Jadi sangat kecil-kecil sekali, dan itu kita bisa lihat susunan atomnya seperti apa. Posisi lithiumnya di mana, posisi kobaltnya di mana, oksigennya di mana. Nah, ini saya ilustrasikan di sebelah kanan, itu susunannya itu seperti ini. Lithium, kobaltnya ya, oksigennya ya, mereka membentuk ikatan-ikatan kimia. Dan kalau kita lihat dari lithiumnya sendiri, itu tersusun dari proton, neutron, dan ada elektron. Jadi inilah dunia material science. Nah, jadi dunia material science ini juga ternyata pengembangan teknologi yang terjadi itu ya disupport banget yang namanya dengan perkembangan dunia material. Kalau kita lihat dari mobil listrik itu tahun 1910, kemudian solar cell itu 1956, itu sudah mulai dikembangkan, sudah mulai diinisiasi lah. Tapi ternyata untuk sampai seperti komersial yang sekarang, kita pakai mobil listrik sudah banyak di mana-mana, kemudian solar cell sudah mulai ditaruh di mana-mana gitu, dipasang di mana-mana, itu pengembangannya membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Kalau kita lihat ini, kita ada Tesla, mobil Tesla, kemudian solar cell. Di sini kita punya solar farm gitu ya, untuk mengkonversi energi matahari menjadi listrik. Ini butuh waktu yang sangat sangat panjang sekali. Nah, bagaimana material itu ditemukan? Kalau kita lihat dari kisahnya Thomas Alva Edison ya, menemukan bola lampu. Thomas Alva Edison itu menggunakan ribuan material dicoba, akhirnya ketemulah gitu ya. Akhirnya ditemukan satu. Dan itu menggunakan waktu yang sangat tidak sedikit ya. Sangat banyak waktu yang digunakan. Tidak hanya waktu, tapi juga tenaga manusianya, upah laborannya, kemudian
materialnya itu sendiri, proses pengolahannya, dan lain-lain. Kalau kita coba semuanya itu, tentu akan banyak resources yang sangat terpakai. Contoh lagi untuk baterai, pengembangan baterai. Dari tahun 1800 itu ditemukannya voltaic pile oleh Alessandro Volta, kemudian terus pengembangan lithium ion battery, ya, material katoda pertama itu ditemukan oleh Profesor Whittingham tahun 78, kemudian Profesor Goodenough itu tadi yang kita pakai lithium cobalt oxide-nya LiCOO2, dan terus yang lebih ramah lingkungan lagi kita punya lithium iron phosphate, lithium LiFePO4 ini juga Goodenough, dan pada tahun 90-an baru Sony dari Jepang itu juga merilis baterai komersial yang pertama, ya. Kemudian yang sekarang ini kita pakai, misalnya di sini ada contoh dari baterai LG gitu ya. Ini juga pengembangannya kalau kita lihat makan waktu berpuluh-puluhan tahun. Nah, ini salah satu contoh yang menarik lagi. Ini salah satu penemuan material untuk baterai, tapi magnesium, ya, salah satu baterai yang di luar lithium battery. Jadi kata salah satu penemunya itu Profesor Auerbach, beliau mengatakan kalau bahwa penelitian untuk mendapatkan katoda material untuk magnesium baterai ini banyak unsuccessful experiments. Jadi sangat banyak kegagalan-kegagalan gitu ya. Pakai cobain material ini nggak berhasil, nggak berhasil, nggak berhasil. Nah, jadi inilah proses tradisional yang dilakukan ya oleh para saintis di bidang material science gitu ya. Kita mencoba berbagai material, tapi sifatnya apa? Trial dan error. Nah, tapi setelah kita melakukan penelitian itu juga ternyata kita cuma tahu sangat sedikit sekali gitu. Dari sekitar 200 ribu compound ya, compound itu maksudnya adalah material ataupun kristal yang ada gitu ya, jenis-jenis material yang ada, kita cuma tahu sekitar 200 compound untuk material yang bisa digunakan untuk konstruksi misalnya, untuk material yang kita ambil kekuatan sifat kerasnya gitu ya. Kemudian untuk superkonduktor, kita cuma tahu 1000. Untuk dielektrik konstan, misalnya untuk semikonduktor dan lain-lain, itu kita cuma tahu sekitar 400-an sifatnya. Jadi kalau kita average-kan ini, kita hanya tahu sekitar 1% aja dari sifat tersebut gitu. Nah, oleh karena itu, accelerating materials development is very important. Nah, jadi kita memang ingin mengakselerasi materials development. Nah, oleh karena itu, Presiden Barack Obama dari US menginisiasi namanya program Materials Genome Initiative. Ya, Materials Genome Initiative ini tujuannya adalah untuk mempercepat penemuan material-material baru yang efektif, yang efisien. Nah, ini di highlight juga oleh Presiden Barack Obama bahwa the invention of silicon circuits and lithium ion battery made computers and iPods and iPads possible. But it took years. Jadi memang butuh tahunan gitu ya untuk agar those technologies from the drawing board to the market. Jadi dari inisiasi ide awal, dari sketch-nya sampai market itu butuh waktu yang sangat panjang. Karena itu we can do it faster. Barack Obama dengan optimis bilang ini bisa kita lakukan lebih cepat lagi sebenarnya. Nah, oleh karena itu ada yang namanya Materials Genome Initiative ini. Kalau dilihat di grafik dari sini, sebelum adanya Materials Genome Initiative, ini membutuhkan waktu yang sangat panjang ya untuk discovery, untuk development, sampai untuk deployment ke komersial, dilepas ke pasaran gitu ya. Nah, dengan adanya Materials Genome Initiative ini ya, kita ingin memperpendek gitu, ingin mengakselerasi, mempercepat proses tersebut. Nah, oleh karena itu dibutuhkan yang namanya collaborative network. Kita kerjasama ya, kita kolaborasi, kemudian dari data-data tersebut apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Dan juga kita menggunakan yang namanya computational tools gitu. Nah, karena kita masuk ke fourth paradigm of science, kalau kita lihat di sini paradigma yang pertama adalah empirical science. Di sini tahun-tahun dulu para peneliti mulai mencoba pelan-pelan identifikasi eksperimen-eksperimen gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada muncul lahir yang namanya hukum termodinamika gitu ya. Itu mulai diterapkan, itu bisa kita mulai menghitung gitu ya. Kita menghitung perubahan energi ya. Ini model based theoretical science. Dan kemudian yang ketiga kita masuk computational science, ini disimulasi ya. Simulasi ini kita menggunakan yang namanya input ya. Inputnya ini kita punya input struktur, kemudian kita simulasikan dan kita akan mendapatkan hasilnya, outputnya seperti apa. Dan yang paradigma yang keempat adalah big data atau driven big data driven science. Nah, disinilah masuk yang namanya
machine learning ya, artificial intelligence. Jadi data-datanya kan dari tahun kapan itu sudah ada sebenarnya. Tapi walaupun demikian, di dunia material science sendiri, ya, itu datanya masih tergolong sedikit kalau dibandingin dengan data-data, misalnya teman-teman yang di dunia elektro atau informatika, data konsumen listrik Indonesia, wah itu bisa jutaan miliaran data gitu ya. Tapi kalau di dunia material science, itu dari awal kita proses materialnya seperti apa, kemudian kita sintesisnya, kemudian kita cek propertisnya, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang sekali gitu. Nah, ini salah satu paradigma yang ketiga yaitu simulasi. Untuk simulasi ini kita menggunakan input struktur materialnya, ya. Struktur materialnya apa? Kemudian akan dilakukan proses kalkulasi di situ simulasi dan kita akan mendapatkan outputnya. Ya, outputnya tadi misalnya kita punya silikon material, kemudian kita simulasikan dan kita outputnya kita bisa mendapatkan energinya, kemudian bisa mendapatkan band gap-nya, ya, celah pita energinya itu. Itu kita bisa mendapatkan. Nah, ini salah satu contoh penelitian saya untuk simulasi material. Ini kita menggunakan superkomputer, ya. Di Indonesia mungkin belum banyak superkomputer, tapi kalau di negara-negara seperti di Korea, Jepang itu superkomputer ada lumayan banyak, ya. Kita punya klaster komputer dan kita diberikan akunnya masing-masing gitu ya, sehingga kita bisa remote materialnya, remote aksesnya, kemudian kita bisa melakukan simulasi di superkomputer tersebut gitu. Dan ini juga sangat luar biasa sekali ya pengembangan dunia komputer itu. Kalau misalnya kampus-kampus di Indonesia punya superkomputer di kampusnya itu juga sangat bagus sekali. Jadi riset itu juga jadi sangat efektif ya. Jadi kalau kita pakai desktop itu kan, oh, teman-teman yang main machine learning misalnya dari teknik informatika dengan data yang sangat banyak, kalau buat latihan training dengan di kampus, di kelas gitu ya, di laboratorium, itu kita masih menggunakan desktop itu masih lumayan lah, nggak terlalu berat gitu ya. Tapi kalau kita udah mengolah data yang misalnya penduduk Indonesia yang jumlahnya jutaan miliaran, itu kan buat dari screening datanya, kemudian data processing, data engineering, kemudian sampai kita menemukan validasi modelnya, itu membutuhkan source resources komputer yang sangat besar gitu ya. Nah, ini juga salah satu teknik ya, ini density functional theory namanya. Kita menggunakan input struktur, kita bisa memprediksi seperti apa material itu, misalnya potensialnya ya, berapa voltage-nya, kita bisa prediksi itu. Bagaimana strukturnya ketika material itu digunakan untuk baterai, misalnya seperti itu. Nah, ini kita bisa lakukan dengan proses simulasi. Nah, ternyata tadi kita sudah angkat juga bahwa existing discoveries efforts are driven by trial and error. Jadi kita coba struktur pertama, kita cek struktur kedua, kita coba, kita cek lagi sifatnya ya. Terus gitu banyak banget dan seterusnya. Nah, ini kita bisa memformulasikan sebagai supervised learning problem gitu. Fx ya, ini adalah fungsi x sama dengan y. Ini kita x-nya ini kita bisa ambil sebagai dari struktur, kemudian y-nya ini, y-nya ini adalah dari propertinya ya tadi untuk algoritmanya, kemudian untuk proses dari machine learning tadi di materi pertama Bapak Udin juga sudah menjelaskan seperti apa proses learningnya, proses fitting yang dilakukan oleh algoritma tersebut gitu ya. Nah, sekarang kita di dunia material science ini ya, kita bisa mengimprove ya success rate beyond trial and error. Jadi kita tidak perlu trial and error lagi lebih banyak gitu ya. Kita punya data-data yang sudah kita lakukan gitu ya. Itu kita bisa kita ambil, kemudian kita prediksi propertinya, sifatnya seperti apa. Nah, ini salah satu contoh lagi. Ini tadi juga sudah disampaikan oleh pemateri pertama ya, Pak Udin, bahwa di antara aplikasinya tadi ada misalnya mengklasifikasikan antara yang mana kucing, yang mana anjing gitu ya. Kalau kita lihat juga ada namanya face recognition. Kalau teman-teman pada pakai Facebook misalnya, ketika kita upload gambar ya, kita upload gambar, itu mereka sudah algoritma Facebooknya sendiri sudah bisa mendeteksi, oh ini adalah wajahnya si A, wajahnya si B ya. Ini menggunakan algoritma-algoritma dari machine learning, deep learning dan seterusnya. Nah, adapun untuk material science itu seperti apa? Nah, sekarang kita baru masuk implementasi machine learning untuk material science. Nah, kita kan akan lihat di sini ya. Nah, kalau kita di Facebook kita pakai punya face recognition gitu ya. Itu juga bisa diimplementasikan di dunia real gitu ya. Misalnya kalau sebuah negara punya database
warganya, ya. Kemudian itu bisa mengklasifikasikan mana orang-orang yang istilahnya DPO ya, daftar pencarian orang, entah orang hilang, entah orang yang bermasalah dan lain-lain. Kalau kita punya CCTV yang banyak, kalau kayak di Korea ini CCTV itu hampir terpasang di berbagai belokan gitu ya, itu ada gitu. Jadi untuk identifikasinya bisa sangat sangat mudah. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang hilang saja ya, kalau kita sistem negara kita punya misalnya face recognition itu dari CCTV itu dia bisa juga langsung real time, itu bisa melihat wah, ternyata orang ini sedang ada di sini gitu ya. Itu bisa langsung di follow up gitu oleh pihak yang berwajib, misalnya bisa dijemput dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau untuk di dunia material science sendiri, kalau Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua lihat punya akun di Kaggle ya, kaggle.com, itu adalah salah satu platform yang kita biasa gunakan untuk belajar ya, untuk belajar, untuk melakukan simulasi dan untuk melakukan proses machine learning. Itu juga banyak kompetisi-kompetisi. Ya, ini salah satu contohnya dari Severstal. Ini adalah steel defect detection. Bayangin aja hadiahnya itu totalnya $120,000. Ini kalau dikurskan dengan kurs rupiah 10.000 aja, ini udah bisa mencapai 1,2 miliar gitu ya. Nah, apa salah satu kompetisinya? Nah, di situ disebutkan bahwa the production process of flat sheet steel is especially delicate from heating, rolling, drying, cutting dan seterusnya ya. Dan ternyata proses ini gitu ya cukup panjang dan tidak semua hasil produksi itu perfect. Ada yang namanya defect ya, ada defectnya. Dan ternyata perusahaan Severstal ini menggunakan gambar-gambar image from high frequency camera to power a defect detection algorithm. Jadi kalau produksi steelnya udah banyak gitu ya, jumlahnya kuantitas sangat banyak, itu menggunakan resources sumber daya manusia yang ada itu bisa jadi sangat challenging. Oleh karena itu mereka mendevelop yang namanya defect detection algorithm. Itu bisa dilihat kalau main di face recognition itu kan kita komputer itu belajar dari foto-foto yang diupload sebelumnya ya. Mereka misalnya kita suka ngupload foto gitu ya, foto tahun kapan upload, itu komputer akan mempelajari itu patternnya seperti apa. Nah, dari data-data tersebut baru ntar ketika kita upload lagi, komputer sudah setelah komputer itu belajar, mereka bisa mendeteksi itu kira-kira tuh wajahnya siapa ya. Nah, kalau di dunia material science itu contohnya adalah steel defect detection. Ini kita bisa upload foto-foto, kemudian kita tandai yang mana defect-defect itu. Kita tandai defect-defect itu, pattern-nya seperti ini, entah perubahan warnanya seperti apa, dari brightness-nya, kontrasnya gitu ya. Nah, nanti komputer situ akan ada proses learning-nya, dan ketika kita inputkan foto yang baru, steel yang baru, itu bisa secara otomatis real-time akan dilihat, wah ini ada defect-nya, ini ada defect-nya. Itu di-reject. Itu bisa komputer bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi keputusan. Nah, ini contoh yang berikutnya. Predicting the capacitance of carbon-based electric double-layer capacitors by machine learning. Salah satu device energy storage and conversion itu adalah superkapasitor. Nah, superkapasitor itu menggunakan bahan yang namanya carbon based material. Ini berbahan dari karbon gitu ya. Nah, ini telah dilakukan sebuah penelitian bahwa menggunakan machine learning itu bisa cukup membantu gitu ya. Data yang diambil ya, kalau tadi Pak Udin juga sempat bilang bahwa kalau machine learning itu nggak ada data ya tidak ada gunanya gitu ya. Karena memang tidak bisa diimplement apa yang mau diimplement gitu. Nah, sedangkan di material science sendiri datanya itu sangat terbatas sebenarnya. Ya, bahkan kalau kita contoh lihat yang sekarang ini datanya hanya sekitar 120 ya. Tapi ini kita bisa tetap mengimplementasikan machine learning untuk memberikan insight gitu ya, memberikan rekomendasi ya bagaimana untuk kita bisa improve proses aplikasi dari kapasitor, superkapasitor. Jadi proses yang dilakukan adalah pertama data collection, ini kita ambil dari data-data eksperimen, kemudian kita implement dari machine learning modelnya. Di sini kita menggunakan beberapa algoritma, misalnya ada linear regression, kemudian support vector regression ya, terus multi layer perceptron dan lain-lain, itu bisa kita implementasikan dan kita bisa prediksi best modelnya apa dan kita bisa prediksi seperti apa capacitance dari superkapasitor ini. Nah, ini kalau kita lihat dari carbon based material, biasanya kalau para scientist itu di bidang superkapasitor ini mereka tahu gitu ya. Misalnya di sini ada beberapa parameter ya. Beberapa parameter di sini kita punya SSA. SSA ini
ini adalah specific surface area. Kemudian PV ini adalah pore volume. PSI ini adalah, ini juga masalah pore juga. Kemudian ada ID per IG, ini adalah salah satu karakterisasi karbon gitu ya. Dan N, O ini adalah, N ini adalah jumlah presentasi nitrogennya, presentasi O-nya ini adalah presentasi oksigen. Ini kita lihat dari pore volume, pore size, dan semuanya, biasanya para scientist itu juga tahu gitu ya, kalau emang kalau kita mau bikin superkapasitor yang bagus gitu ya, itu kita bisa ningkatin surface areanya ya, luas permukaan dari karbonnya itu kita tingkatin, kemudian kita tambahkan dengan nitrogen, dengan oksigen ya, dan lain-lain. Nah, tapi dengan menggunakan data analytics, kalau kita udah ekstrak tadi data yang sedikit tadi itu, ini datanya sekitar 120 aja nih, sekitar 120-an data kita ekstrak gitu, itu kita bisa mendapatkan insight importance factor. Ternyata surface area itu memberikan pengaruhnya terhadap kapasitas intens 30%, kemudian pore volume sekitar 24%, kemudian doping karbonnya, doping oksigennya ya, itu sekian persen. Jadi kita bisa mendapatkan insight. Nah, ini adalah salah satu contoh setelah kita run itu program apa namanya algoritma machine learning ini, kita coba menggunakan linear regression. Di sini bisa kita lihat tentu errornya masih tinggi. Errornya masih tinggi, dan dalam dunia material science itu perlu banyak improvement di dunia machine learning untuk material science. Jadi yang namanya kolaborasi tadi kita memang perlu banget ya, antara material scientist sama computer engineer gitu ya, para ahli di bidang informatika, gimana kita bisa mendevelop material algoritma-algoritma itu, kemudian dari data-datanya gitu, kita data engineer itu bisa kita, sehingga kita hasil dari machine learning untuk material science itu bisa lebih improve. Nah, ini kalau Bapak Ibu teman-teman ingin mencoba melihat data-datanya, ini saya sudah upload di akun GitHub saya, bisa dicek di sini, dan saya sudah upload datanya sama Python script-nya. Oh ya, jadi basic saya sebenarnya material science ya Bapak Ibu ya. Saya eksperimentalis, maksudnya adalah saya mengerjakan proses pembuatan material itu di laboratorium gitu. Nah, kemudian ya kalau kita mau belajar, kita mau main machine learning ya, kita memang harus terjun gitu ya, kayak ke dunia pemrograman, ke misalnya kita main Python atau kita main R dan lain-lain. Dan itu saya coba apa namanya ya, kita self development lah, kita coba untuk mendevelop, kita belajar gitu ya tentang bagaimana kita bisa mengimplement machine learning di dunia material science. Nah, ini berikutnya, what is needed to do machine learning on materials. Nah, kalau tadi Pak Udin juga ada menjelaskan gitu ya, ada inputnya, kemudian misalnya saja bagaimana memprediksi tadi yang berat badan gitu ya, ataupun bagaimana memprediksi kelulusan mahasiswa gitu ya, itu kan kita bisa inputnya itu dari mahasiswanya, misalnya dari NIM-nya, kemudian kita punya yang namanya feature atau descriptor gitu ya. Itu kita bisa lihat misalnya semester 1 dia IPK-nya berapa, kemudian masalah absensinya gimana ya, kemudian aktivitas di organisasinya gimana, berapa jam yang dia gunakan untuk belajar setiap harinya. Dan itu kemudian kita bisa bikin labelnya tadi, ataupun output atau target gitu ya. Itu kita bisa lihat misalnya dia lulus dengan sangat baik atau enggak. Itu kemudian kita bisa bikin machine learning modelnya seperti apa. Nah, kalau di dunia material ini kita punya input yang namanya materialnya itu sendiri gitu ya. Kita punya input, misalnya saja kita di sini materialnya LiFePO4. Kemudian ada SRTiO3, ada CO3Ni. Nah, ini salah satu contoh inputnya gitu ya. Kemudian untuk deskriptornya apa gitu. Nah, deskriptornya itu bisa banyak sekali. Nanti kita akan lihat di slide berikutnya. Nah, kemudian kita outputnya kita mau lihat properti apa yang mau kita dapatkan gitu. Nah, kemudian kita construct machine learning modelnya. Nah, dari situ kita bisa membuat prediksi. Nah, ini contoh. Ini LiFePO4 yang tadi, material yang pertama ya. Material yang pertama. Ini kalau kita lihat strukturnya ya seperti ini nih. Ini struktur atom, struktur kristalnya seperti ini. Jadi kita punya, kalau di dunia material science itu kita punya namanya CIF ya, Crystallographic Information File.
Jadi dengan CI file itu, kemudian kita bisa menggunakan sebuah program visualisasi, dan kita bisa mendapatkan gambar dari struktur kristal LiFePO4-nya seperti ini. Nah, ini data yang kita bisa ekstrak dari material ini sangat banyak sekali. Kalau kita lihat di sini, ada lattice type, ini kisi kristalnya, kemudian ada space group-nya. Ini erat kaitannya dengan sifat dari kristalnya. Kemudian lattice parameternya, kalau Bapak-Ibu lihat di sini ada direksinya, ya, ada direction-nya, sumbu A, B, dan C, itu kita bisa lihat panjang dari kisi kristalnya itu, dari A, A-nya berapa angstrom, B-nya berapa angstrom, C-nya berapa angstrom, kemudian sudut-sudutnya. Ini kalau kita lihat ini 90 semua, ini seperti persegi panjang 3 dimensi gitu ya. Dan kita bisa dapat volumenya berapa gitu. Dan kemudian ini baru dari struktur kristalnya. Kemudian bagaimana dengan parameter lainnya? Misalnya atom-atomnya apa aja? Ada lithium, ada Fe, iron, ada P, ada fosforus, kemudian ada O, ada oksigen. Kemudian setiap atom itu punya konfigurasinya masing-masing. Mereka punya jumlah elektronnya berapa gitu ya. Terus mereka punya ukuran ionnya berapa, ukuran atomnya berapa. Ya, kemudian juga ada posisinya XYZ. XYZ di sini bisa dilihat ini adalah posisi-posisi dari atom-atom tersebut dalam kristal ya, dalam kristalnya. Itu posisi-posisinya, XYZ-nya di mana gitu ya. Ini kita bisa menggunakan sebagai tadi deskriptor, sebagai fitur dari material. Nah, ini kita bisa melakukan ini secara manual. Maksudnya adalah dari CI file tadi kita visualisasikan, kemudian kita ekstrak datanya, kita ekstrak informasinya seperti apa. Ini kita bisa gunakan untuk sebagai deskriptornya gitu ya. Nah, kemudian kita bisa menggunakan juga yang namanya MathMiner. Ini adalah salah satu open source toolkit. Ini kita membantu sekali ya, bisa membantu sekali untuk data mining. Ya, kalau mau main data mining di material science itu Bapak Ibu bisa menggunakan yang namanya MathMiner. Ini open source bisa dipakai. Ya. Jadi MathMiner ini bisa langsung diimplementasikan. Kita bisa data retrieval. Ini kita bisa ambil dari database yang tersedia ya. Ada dari Citrin Informatics, kemudian ada Materials Project dan lain-lain, ada Airflow, itu bisa diambil database-nya. Database itu berdasarkan data hasil eksperimen ya di laboratorium langsung ataupun data yang didapat dari hasil simulasi. Nah, kemudian dari MathMiner ini bisa langsung mengekstrak fitur, mengekstrak deskriptor tadi ya, dari atom-atomnya, posisinya, kristalnya gitu ya. Dan sampai propertinya, misalnya apa? Misalnya tadi ada contohnya di sini adalah band gap energi. Ya kalau Bapak Ibu yang di dunia informatika sering bersentuhan dengan dunia semikonduktor ya, setiap semikonduktor itu punya yang namanya band gap energi. Ya gimana itu bisa digunakan gitu ya untuk mengidentifikasi sifat dari semikonduktor. Contohnya di sini misalnya TiO2 ya, band gapnya berapa, diamond ya, kemudian dan seterusnya. Nah, itu kita bisa ngambil deskriptornya, kemudian kita bisa prediksi propertinya seperti apa. Dan dengan MathMiner ini kita juga bisa melakukan visualisasi ya, visualisasi data. Nah, dari situ kita langsung bisa implement machine learning-nya gitu. Kita bisa menggunakan sklearn, kemudian kita menggunakan keras ataupun TensorFlow gitu ya. Itu bisa berbagai algoritma dari machine learning digunakan. Kita bisa memprediksi untuk material-material yang lain. Nah, ini salah satu contoh. Ini adalah salah satu aplikasi machine learning yang digunakan untuk mencari super hard material. Dan ini sudah berhasil, Bapak-Ibu. Biasanya ya, kalau kita lihat di sebelah kiri ini untuk mencari super hard material, ini material yang memiliki kekerasan yang sangat luar biasa gitu ya. Itu kita biasanya menggunakan namanya Vickers Hardness Test. Jadi Vickers Hardness ini kita punya namanya indentor ya. Indentor ini yang adanya di atas nih ya, indentor ini dia ujungnya itu terbuat dari diamond ya. Diamond itu termasuk salah satu material yang paling keras ya, paling keras sedunia gitu ya. Dan itu dilakukan indentasi, diamond itu di punch gitu ya, masuk ke dalam materialnya, kemudian itu bisa dihitung tuh. Jadi sampelnya di bawah, diamondnya di atas, diberikan pressure, kemudian bisa dihitung. Dari situ kita bisa prediksi berapa Vickers hardness-nya gitu. Nah, di situ kita bisa mendevelop material baru ya, bisa digunakan sebagai super hard material. Aplikasinya tentunya sangat banyak sekali. Nah, dan ini kita lakukan dengan trial error gitu ya. Di laboratorium tuh kita sintesis materialnya, kemudian setelah itu kita cek dengan Vickers hardness tadi,
kemudian kita dapat angkanya berapa ya, terus kemudian kita analisis, wah ini nggak terlalu bagus ya, kemudian kita sintesis lagi materialnya, kita cek lagi ya, terus gitu ya. Nah, dan ternyata dengan menggunakan machine learning ini juga sangat menarik ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini teman-teman, deskriptornya dari atomic number, kemudian atomic weight, periodic periodic number, kemudian group number, terus gitu ya, kita punya berbagai deskriptor di sini sampai thermal conductivity, melting point, maksudnya itu titik lebur material tersebut gitu ya, cohesive energy, ini kita bisa gunakan semua dan kita bisa mengimplementasikan algoritma machine learning, ini contoh yang menggunakan support vector regression, ini sangat luar biasa sekali hasilnya. Dari situ kita bisa mulai tes, masukin material baru gitu ya, input material baru yang belum pernah disintesis misalnya, belum pernah ada yang mencoba mempreparasi material itu di laboratorium gitu ya. Nah itu kita masukkan, kita keluar angka prediksinya gitu ya. Dari situ kita bisa melihat, oh bahwa material ini memiliki kisaran sekian nih kekuatan dari materialnya gitu ya. Dan itu kita bisa nyoba langsung ribuan, bahkan puluhan ribu material gitu ya. Dan itu menggunakan waktu yang relatif lebih singkat dibandingkan dengan trial error tadi. Kita pelan-pelan kita apa namanya, kita sintesis, kemudian kita cek, belum masalah sumber daya manusianya ya, kita perlu alat-alatnya, itu resourcesnya butuh banyak sekali gitu ya. Sedangkan menggunakan ini kita bisa mengefektifkan ya penemuan material baru. Jadi kita udah prediksi, oh nilainya sekian, kemudian kita mulai bisa sintesis materialnya. Nah, ini juga sudah ditemukan gitu ya, dengan proses machine learning ini ada material yang berhasil ya, super hard material, kemudian disintesis dan memang benar gitu ya, walaupun ada tetap ada error gitu ya, tidak exactly 100% gitu, 100% nilainya sama, tapi secara prediksi ini juga sangat-sangat membantu gitu. Dan akhirnya apa, setelah itu bisa dipatenkan, bisa dipublikasikan ya, ini jadi salah satu impact yang sangat luar biasa gitu untuk pengembangan teknologi yang ada di dunia gitu ya. Dan ini Bapak Ibu, ini baru loh sebenarnya penelitian ini tuh 2017-2018 gitu. Jadi hitungannya untuk di dunia material science terbuka sekali untuk kita mengeksplor lebih jauh apa yang mau kita propose gitu. Nah, di antara cara untuk mendapatkan datanya tadi saya sudah sempat mention adalah Materials Project. Bapak Ibu di sini bisa lihat ya. Tampilan dari Materials Project, bisa buka juga websitenya materialsproject.org. di sini itu sekarang sudah ada 131.000 ya organic compound, kemudian data band structure, molekul dan lain-lain, ini bisa kita ekstrak datanya. Sekarang kita tinggal mau gunakan data ini buat apa gitu ya. Nah, untuk menggunakan Materials Project ini, mereka punya yang namanya API ya, kita tinggal registrasi saja, kita registrasi kemudian kita dapat API-nya. Nanti akan saya coba contohkan salah satu proses machine learning kita menggunakan Materials Project. Nah, ini contohnya yang tadi kita bahas di super hard material, ini salah satu step yang bisa kita lakukan ya untuk mencari super hard material. Nah, ini step yang pertama, ini saya menggunakan Jupyter Notebook ya, di sini dengan Python. Nah, ini bisa kita lihat di step pertama, ini kita tinggal mengimport saja ya library yang dibutuhkan ya dari MathMiner ini. Kita butuhkan misalnya kita memanggil Materials Project data retrieval, ini MP data retrieval, kemudian kita import lagi data Elastic Tensor. Ini Elastic Tensor ini adalah ke data kekuatan material ya. Nah, kemudian di sini untuk data retrieval kita membutuhkan API. Nanti misalnya Bapak Ibu mencoba di Materials Project kemudian mendapatkan API-nya, nanti bisa dimasukkan di baris yang ketiga ini. Nah, kemudian kita tinggal kita load saja data set-nya ini, load Elastic Tensor, kemudian kita lihat ini datanya sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali. Kita punya materials ID, formulanya, formula dari materialnya, number of sites, space group, volumenya, struktur ya, dan berbagai macam deskriptor yang lain. Kalau kita lihat di sini di nomor 4 ya. Ini ada sekitar ada 1181 data ya, 1181 data. Dan ini kita ternyata bisa kita gunakan gitu ya untuk menemukan material baru gitu tanpa perlu melakukan trial dan error lagi. Nah, kemudian salah satu fitur dari MathMiner tadi adalah yang sudah saya sampaikan untuk fiturisasi ya. Di sini kita tinggal juga import ja, MathMiner.featurizer conversion import string to composition.
Nah, di sini kita bisa melakukan fiturisasi dari berdasarkan formula. Ya. Kita ada formulanya NB4COSI, ini kita bisa fiturisasi menjadi composition. Nah, lanjut berikutnya. Di yang kelima, ini kita konversi lagi string to composition. Ini kita bisa lihat hasilnya. Yang lanjutan yang tadi ya. Kita lihat ini mulai lebih detail lagi. Nih. Mulai lebih detail lagi angka-angkanya yang digunakan untuk algoritma ya. Algoritma machine learning kan emang dia perlu angka gitu ya. Namanya perlu angka. Jadi kita di sini kita fiturisasi lagi ya. Kita dapat deskriptor fitur yang sangat luar biasa banyaknya gitu ya. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan fiturisasi yang lain, yang conversion. Di sini kita composition to oxide composition ataupun oxidation state. Nah, oxidation state ini adalah bilangan oksidasi. Kalau teman-teman belajar kimia ya, pernah dengar gitu bilangan oksidasi, misalnya saja litium bilangan oksidasinya plus 1 kalau jadi ion gitu ya. Kemudian misalnya Fe, iron ya, baja, besi gitu ya. Besi itu bilangan oksidasinya bisa plus 2, plus 3, itu bisa kita ekstrak juga. Nah, kita ekstrak di sini, yang kemudian jadi semakin kaya nih, fitur untuk machine learning kita semakin kaya. Nah, kemudian kita lihat di sini ternyata possible deskriptornya ada sekitar 140. Bisa dibayangin ya, lumayan lumayan banget possible deskriptornya. Tapi tentu di sini kita bisa menganalisis juga ya, kita bisa menganalisis mana deskriptor-deskriptor yang memberikan important contribution yang tinggi gitu ya. Nanti kita bisa, kayak tadi kita mapping misalnya deskriptor A dia punya kontribusi sekitar berapa persen, berapa persen, berapa persen. Nah, berikutnya kita bisa langsung implement nih. Setelah tadi kita sudah ya di sini kita sudah fiturisasi, deskriptornya sudah ada, kemudian kita bisa langsung implement. Di sini juga kita tinggal memanggil library dari misalnya dari sklearn. Di sini contohnya adalah linear regression. Kemudian kita juga bisa implementasi cross validation gitu ya. Dan ini bisa kita lihat bahwa hasilnya juga lumayan gitu. Lumayan ada errornya tuh ya tetap ada errornya tapi itu lumayan bisa memprediksi material-material yang lainnya seperti apa nantinya. Ya. Dan kalau kita lihat di sini ini adalah grafiknya, ini juga menggunakan MapMiner ya, ini salah satu contoh grafiknya. Nah, ini kita bisa lihat ada beberapa memang cukup ini ya, cukup hasilnya cukup akurat gitu ya dengan fitting dari linear regression ini. Lumayan banget, dan kalau ada material-material yang jauh ini, nah itu kita bisa tahu ini material yang jauh ini apa gitu ya. Nah, biasanya nih material-material yang outlier seperti ini dia memang memiliki karakteristik yang khusus gitu ya. Misalnya saja diamond ya. Diamond itu berlian ya, berlian atau batu permata gitu ya, itu salah satu yang paling kuat, paling keras gitu ya. Dia memang sangat unik. Dia tuh juga dari karbon, ya emang karbon doang, tapi dia struktur kristalnya memang agak unik gitu ya. Jadi dia memiliki kekerasan yang berbeda gitu. Nah, ini kita bisa prediksi dari sini ya, kekerasan materialnya, dan kemudian kita bisa prediksi, kita masukin material yang belum pernah di tes tuh apa, kita masukin, kita bisa mendapatkan input outputnya sekian, kekerasannya sekian, ataupun tadi misalnya yang main di semikonduktor band gap-nya sekian ya, ataupun yang main di electronic conductivity gitu ya, untuk mengecek mobilitas elektron yang biasa digunakan misalnya saja untuk aplikasi elektronik, bisa lihat oh electron conductivity-nya sekian gitu. Nah, itu kita bisa prediksi, dan dari situ baru kita bisa memulai sintesis dari materialnya, preparasi materialnya. Nah, itu Bapak Ibu, teman-teman semua, dan sebelum saya tutup dengan kesimpulan, ini adalah salah satu contoh lagi text mining for materials design. Ini kita bisa collect, clean, and extract information from millions of published material science journal abstract. Kalau kita akses paper itu kan kadang ada paper yang harus bayar ya, tapi secara umum abstraknya itu open, ya kita bisa baca abstraknya. Judulnya kita bisa baca, abstraknya bisa kita baca. Dan ini kita bisa ambil data ini untuk text mining. Ini contohnya yang bawah nih, kita lihat NiFe2O4. Ya, itu materialnya. Kemudian bentuknya apa? Kita punya powder. Kemudian proses sintesisnya apa? Solid state reaction technique. Kemudian ada yang lain, sol gel auto combustion method. Kemudian hasilnya apa? Itu kita bisa menggunakan teknologi data mining di sini. Dan dari sini kita bisa
memberikan insight kalau ada researcher yang mau mempreparasi sebuah material, ya itu tinggal kita dengan aplikasi itu tinggal search aja, langsung ada rekomendasi-rekomendasi berdasarkan data mining tadi gitu. Kita lihat, oh dengan menggunakan teknik ini hasil yang dapat apa. Jadi kita tidak perlu manual seperti kita googling gitu ya, search engine kita cari ataupun di jurnal-jurnal kita cari, kita baca satu-satu gitu ya. Itu juga dengan teknik ini kita bisa lebih mengefektifkan waktu untuk riset. Jadi dengan machine learning ya, harapan kita memang perkembangan riset di dunia material science ataupun di riset-riset di bidang-bidang yang lain itu juga terjadi akselerasi gitu. Dan tentunya ini adalah untuk kemaslahatan umat manusia juga. Ya. Kalau kita lihat kan sekarang banyak banget kita permasalahan seperti emisi karbon, kemudian global warming dan lain-lain. Itu kita butuh kalau mau menerapkan yang namanya solar cell, kemudian renewable energy, itu kita butuh banyak interaksi ya dengan material. Material apa juga yang ramah dengan lingkungan, yang sangat performanya juga bagus, dan seterusnya. Nah, ini salah satu contoh, ini kita bisa lihat bahwa dari lebih dari 2 juta abstrak itu bisa kita ekstrak informasinya, dan ini salah satu ya perkembangan yang sangat luar biasa di dunia material science. Oke, sebagai closing remark ya Bapak Ibu sekalian, ternyata memang yang namanya data driven analytics ini ya telah memberikan satu apa ya istilahnya harapan, juga memberikan salah satu cara metode ya agar bisa mempercepat akselerasi ya material discovery untuk perkembangan dunia material dan juga pengembangan teknologi ya. Dan perkembangan dunia material ini dalam penerapannya untuk machine learning itu masih tergolong istilahnya emerging lah. Dia baru tidak terlalu mature dibandingin dengan bidang-bidang yang lain. Nah, oleh karena itu kolaborasi, kemudian kita bisa duduk sama-sama gitu ya dengan expertise dari material science ataupun computer science, ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang sangat luar biasa gitu untuk mempercepat ya discovery material sampai proses deployment kepada market sampai terkomersialisasi. Itu di antara poin dari sharing kita kali ini. Mungkin itu Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan semua yang bisa saya sampaikan. Ya tidak terasa sudah hampir 1 jam juga saya sharing. Terima kasih, dan sebelumnya saya mau menyampaikan di sini ada beberapa referensi yang bisa Bapak Ibu kalau memang tertarik bisa lihat. Ini adalah beberapa orang-orang besar gitu yang bermain di machine learning untuk dunia material science. Ada Profesor Seder dari Berkeley, kemudian ada Profesor Person, kemudian ada Dr. Anubhav Jain itu, kemudian juga ada Profesor Sparks, kemudian ada Stephen Covey, Profesor Agrawal, dan kolega saya Ardiansyah di sini Chonam National University. Beliau juga main di machine learning, beliau dari computer engineering. Beliau ini juga menggunakan machine learning ini untuk data analytics pada renewable energy, baterai, dan ini sangat menarik sekali. Dan kemudian juga yang terakhir adalah Sendek dari Stanford. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga yang kita share pada kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hilmi atas pemaparan materinya, juga Bapak Ahmad Udin Zailani atas pemaparan materinya. Luar biasa sekali materi kita pada hari ini. Jadi saat ini di negara-negara seperti tadi Pak Hilmi bilang, seperti di Korea, kemudian di Amerika, itu sudah menggunakan research collaboration ya Pak ya? Jadi misalnya untuk penelitiannya ya Pak ya? Kemudian machine learning itu tadi juga sudah dibahas oleh Pak Udin, dia merupakan sebuah suatu ilmu dari artificial intelligence ya, yang bisa membangun sebuah sistem berdasarkan pada data. Tapi saya garis besarkan juga tadi di akhir, tanpa ada data machine learning ini juga tidak berarti apa-apa, begitu ya Pak Udin ya? Ya. Kemudian data juga saat ini bisa dirubah atau diolah menjadi sebuah knowledge dengan melakukan sebuah research atau sebuah penelitian. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Warek
Dua, Pak, selamat datang Bapak Dr. Dr. Subarto. Selamat siang, Pak. Juga ada Kaprodi Teknik Mesin, Insinyur Bapak Insinyur Juhana. Selamat siang, Pak. Oke, langsung saja kita ke sesi tanya-jawab. Ini luar biasa, Pak. Materinya sangat menarik sekali, sehingga banyak sekali, Pak, ini yang bertanya kepada kedua narasumber kita. Kalau misalkan tidak dapat semua terjawab, Pak, bagaimana cara bisa berkomunikasi dengan bapak-bapak nih, baik dari Pak Udin atau Dr. Hilmi nih? Karena pertanyaannya luar biasa, Pak, ini banyak sekali. Mungkin kalau misalkan nanti tidak bisa terjawab semua gitu, karena kita waktu juga gitu. Bagaimana nanti cara bisa berkomunikasi dengan Bapak Udin atau Dr. Hilmi gitu, ketika ada mahasiswa-mahasiswa ini yang sangat antusias sekali ingin mengetahui tentang machine learning juga material science ini, Pak. Ya, Ibu, terima kasih. Kalau mau kontak saya, silakan aja bisa via email ataupun WhatsApp. Pak Udin punya datanya, silakan aja teman-teman kalau emang mau komunikasi dengan saya bisa via Pak Udin ya. Oh gitu. Baik, Pak. Oke, langsung saja karena kita juga live di streaming YouTube, jadi pertanyaannya akan saya ambil juga dari streaming YouTube. Baik, pertanyaan pertama ini ditujukan kepada Pak Udin. Pak Ahmad Udin, bergabung, Pak. Ya, pertanyaan yang pertama dari Shelfi Dwi Kurnia, NIM 17101104114 dari kelas 06 TPLP 015. Pertanyaannya adalah materi regresi. Bolehkah kita menggunakan dua alat analisis sekaligus dalam satu penelitian, yaitu regresi sederhana dan regresi berganda? Kemudian pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Dr. Hilmi, pertanyaannya dari dari Pio, pertanyaannya Pio Bagus Eka Putra dari kelas dan semester 06 TPLP 001, bagaimana, Pak, cara mahasiswa bisa berkolaborasi untuk melakukan penelitian machine learning dan material science ini? Kemudian satu lagi, Pak, untuk Dr. Hilmi dari Taufik. Untuk Dr. Hilmi dan Pak Ahmad Udin dari Taufik Hidayat kelas semester 08 TPLE 012. Apakah dalam pemanfaatan machine learning kita dapat membuat prediksi pembentukan senyawa baru dan berapa besar persentase tingkat kegagalan jika kita mengimplementasikan machine learning pada material science? Itu tadi, Pak, dari pertanyaan mahasiswa-mahasiswa kita di sesi pertama. Jika nanti masih ada waktunya, kita buka lagi pertanyaan untuk sesi kedua. Silakan, Pak, dijawab pertanyaan mahasiswa-mahasiswa kita ini. Mungkin dari Pak Udin dulu, Pak Udin. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya akan coba menjawab apa yang tadi ditanyakan, yaitu tentang penggunaan regresi linear dan regresi ganda. Nah, ini memang kalau regresi ganda itu bisa digunakan untuk di mana output ataupun hasil yang diinginkan itu lebih dari dua. Gitu, jadi lebih dari dua. Tapi kalau misalkan hanya menggunakan data sederhana, sebenarnya cukup dengan menggunakan regresi linear. Gitu. Jadi kalau yang lebih kompleks untuk permasalahan atau data-data yang lebih kompleks itu bisa menggunakan regresi gandanya. Sedangkan kalau untuk yang sederhana atau data yang sederhana itu cukup menggunakan regresi linear. Mungkin seperti itu. Oke, jadi penggunanya jadi bisa di ini apa dikombinasikan juga gitu ya, Pak. Jadi kalau ya gitu. Oke. Kemudian selanjutnya pertanyaan selanjutnya yang tadi ditujukan untuk Bapak Dr. Hilmi dari pertanyaan mahasiswa kita atas nama Pio, Pak. Ya. Yang ingin bertanya gimana caranya gitu, Pak,
pengen berkolaborasi nih kalau mahasiswa gitu, caranya gimana? Ya, ini untuk Pio, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Bagaimana cara mahasiswa berkolaborasi untuk menerapkan machine learning ini pada dunia material science? Ya. Yang pertama bisa Pio dan teman-teman lakukan di sini adalah tentunya mencari kolaborator. Mencari kolaborator itu kita bisa menggunakan Google Scholars ya. Google Scholars itu bisa dibuka, scholars.google.com gitu ya, bisa dibuka, kemudian bisa dicari material science, misalnya material science for machine learning. Nanti di situ akan keluar misalnya list-list peneliti-peneliti yang main di dunia material dan juga main di machine learning. Nah itu dari situ bisa coba mulai korespondensi ya. Namanya korespondensi itu hal yang sangat lazim di dunia penelitian. Kalau kita punya ketertarikan akan suatu penelitian dengan profesor tertentu gitu pun, ataupun mahasiswa Indonesia dimanapun gitu ya, itu korespondensi itu biasa gitu. Kita kirim email ya, kita kirim email perkenalan, nama saya ini dari universitas ini, saya telah membaca riset Anda, riset Bapak, saya tertarik untuk melakukan kolaborasi, background riset saya adalah bla 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 bla, saya misalnya main di machine learning, saya menguasai ini ya, expertise-nya dijelaskan. Nah itu mulai kolaborasi seperti itu, kita biasa kayak gitu, kita korespondensi. Bahkan waktu itu pernah dikontak juga sama ada salah satu profesor dari US gitu ya, kita bisa menggunakan platform namanya ResearchGate gitu. Itu udah biasa gitu kan, ResearchGate itu adalah salah satu sosial media untuk para researcher ya, di situ kita membahas banyak topik gitu. Itu kita bisa kirim inbox gitu. Waktu itu sempat ada yang nanya ke saya bagaimana material ini, bagaimana performanya, itu kita biasa diskusi di situ, itu bisa dilakukan. Tapi yang paling penting juga adalah yang kedua ini mau saya sampaikan adalah masalah pemahaman literatur. Jadi kita harus juga banyak baca literatur yang ada ya. Kita lihat perkembangan, misalnya kalau tadi Pio tertarik untuk kolaborasi ya dengan teman-teman di dunia material science, lihat perkembangan dari dunia material science ini yang menggunakan machine learning itu apa. Kemudian dari literatur situ bisa dilihat masih ada nggak gap-gap yang bisa diisi gitu ya. Misalnya saja tadi yang masalah super kapasitor yang tadi saya sampaikan, itu datanya masih sedikit ya. Kemudian mereka itu masih terbatas membahas di aqueous system. Aqueous system adalah maksudnya elektrolit yang digunakan itu masih berbasis air. Sedangkan untuk elektrolit yang menggunakan misalnya saja kimia organik material ya, itu masih belum terlalu banyak. Itu bisa diimprove. Kemudian tadi teman-teman bisa lihat errornya itu masih cukup besar sekali. Apa yang kira-kira bisa diimprove? Teman-teman di situ tentunya dari informatika yang belajar algoritmanya yang tentu banyak menerapkan machine learning, itu bisa mengimprove teman-teman dari dunia material science. Itu mungkin yang bisa dilakukan oleh Pio dan teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Jadi intinya kalau kita ingin melakukan kolaborasi, kita bisa mencari dulu para penelitinya yang bergerak di bidang machine learning dan material science ya Pak. Kemudian kita bisa melakukan korespondensi dengan menghubungi mereka-mereka yang bergerak di bidang tersebut melalui email gitu ya Pak ya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti para mahasiswa ini, Mbak Ibu Rina mau nambahin satu lagi ya mungkin? Boleh Pak, boleh. Jadi kalau teman-teman ingin berminat, tentunya tidak hanya di riset di material science, machine learning di material science, tapi juga di bidang yang lain, teman-teman bisa baca, melihat perkembangan di dunia bidang tersebut seperti apa, dan tidak harus kepada peneliti yang main misalnya di machine learning juga main di material science. Tapi teman-teman bisa kontak para peneliti yang emang misalnya dia emang pure eksperimentalis gitu ya, ataupun mereka pure nggak pernah pakai machine learning. Tapi teman-teman tuh punya ide. Saya punya ide nih, ternyata di dunia ini, di bidang ini, machine learning itu belum diimplementasikan gitu. Saya punya ide untuk menerapkan algoritma ini untuk memprediksi apa-apa-apa. Nah itu bisa coba di-approach ke mereka, kemudian disampaikan bahwa ini bisa loh, kita bisa menggunakan machine learning untuk ini. Jadi awalnya dulu machine learning untuk material science itu juga kayak gitu Bu. Yang paling menarik itu adalah dulu ada profesor di bidang mathematics, dia emang main di statistik, kemudian main machine learning. Ketika mereka beliau itu masuk ke dunia material science, dunia chemistry, itu sempat
apa namanya, mereka ya introduce dulu, ini saya punya, kita main machine learning nih, teman-teman main eksperimen bla bla bla, simulasi dan lain-lain, oke, saya mau coba implementasi machine learning nih ke project-project, ke penelitian-penelitian Anda gitu ya. Awalnya juga, ah masa bisa sih machine learning buat ngurusin yang chemical-chemical kayak gini gitu ya. Dan akhirnya dicoba, ya sukses gitu. Ada, maksudnya lebih efektif dibandingin proses trial dan error seperti itu. Itu mungkin Bu Rina yang ingin saya tambahkan. Oke, terima kasih banyak Pak atas jawabannya, luar biasa sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, ini untuk kedua narasumber kita dari Taufik Hidayat tadi. Apakah dalam pemanfaatan machine learning kita dapat membuat prediksi pembentukan senyawa baru? Dan berapa besar persentase tingkat kegagalan jika kita mengimplementasikannya ke dalam material science Pak? Mungkin bisa Pak Udin dulu dari sisi machine learning atau langsung ke oleh Dr. Hilmi. Silakan. Ya baik, mungkin tadi sebenarnya sih sudah disampaikan oleh Dr. Hilmi ya tentang tadi pemaparan beliau bahwa untuk apa machine learning itu bisa digunakan juga untuk mencari senyawa baru. Mungkin nanti Dr. Hilmi akan menjelaskan lebih detail. Memang tadi ketika bicara machine learning kita berkaitan juga dengan perangkat juga. Artinya perangkat, semakin banyak data yang dijadikan training atau training setnya, maka istilahnya harus sebanding juga dengan apa kapasitas hardware yang kita miliki gitu. Jadi kalau datanya hanya mungkin masih ratusan atau ribuan yang apa kita menggunakan PC atau laptop yang misalkan Core i5 dan yang lainnya itu masih bisa gitu. Tapi kalau datanya untuk memprediksi atau mengolah data yang sampai jutaan bahkan miliaran, nah tentu itu dibutuhkan perangkat yang lebih tinggi lagi gitu. Maka tadi Dr. Hilmi juga bilang kita memang kalau bisa itu didukung dengan yang namanya super komputer untuk penelitian. Jadi untuk apa istilahnya keefektifan daripada penggunaan machine learning itu sendiri. Karena saya juga pernah waktu itu melakukan estimasi penelitian saya waktu S2 itu, prediksi tentang penyakit kanker payudara menggunakan neural network, itu dioptimasi dengan PSO. Nah, itu yang saya gunakan itu masih standar, laptopnya waktu itu masih Core i3. Nah, itu sampai prediksinya itu ketika tahapan 100 kali istilahnya pengujian, nah itu sampai hampir 12 jam. Jadi hasilnya itu baru muncul sekitar 12 jam. Jadi emang dibutuhkan istilahnya perangkat yang cukup mumpuni juga. Mungkin Dr. Hilmi bisa ditambahkan untuk bagaimana senyawa barunya tadi. Ya, terima kasih Pak Udin. Ini pertanyaannya juga menarik banget ya, dari Taufik, prediksi pembentukan senyawa baru itu gimana sih menggunakan machine learning. Jadi walaupun walaupun di material science itu istilahnya relatif baru ya, itu sukses rate-nya itu sudah terbukti gitu. Sudah terbukti. Tadi contohnya untuk super hard material itu ditemukan material menggunakan ruthenium tungsten, kemudian disintesis materialnya dan memang valid gitu, diprediksi secara eksperimen itu memang valid ya. Walaupun pada saat proses machine learning modeling-nya kita melihat ya ada error gitu kan, ada error, tapi ketika divalidasi itu cukup memberikan kita insight dan bisa mempercepat proses discovery. Nah, kalau saya boleh tambahkan juga nih ya dari untuk Taufik dan teman-teman Bapak Ibu sekalian bahwa untuk prediksi senyawa baru itu kita tidak hanya di dunia material science. Kalau untuk senyawa baru, machine learning itu udah lama diterapkan di dunia farmasi. Untuk apa? Untuk obat-obatan. Senyawa baru itu bisa diprediksi menggunakan machine learning. Jadi contoh yang baru-baru ini aja ya, yang corona nih ya, yang COVID-19. Ini para researcher di dunia farmasi dan di dunia informatika ya, para expert IT, ini mereka mensimulasi, mereka menggunakan machine learning untuk menemukan senyawa apa yang efektif untuk menghadapi COVID ini gitu.
Dan untuk di dunia farmasi sendiri itu sudah banyak diimplementasikan gitu ya. Banyak obat-obatan yang memang hasil dari proses machine learning gitu. Nah, kemudian untuk validasi, jadi kalau tadi di Taufik nanya presentasi kegagalannya seperti apa ya. Saya juga ingin menyampaikan di sini ada satu step lagi yang bisa kita lakukan. Setelah kita melakukan machine learning modeling, kita misalnya saja kita udah punya machine learning modelnya, kemudian kita input misalnya 1000 struktur, 1000 material baru gitu ya. Kemudian kita mendapatkan 100 yang kira-kira menurut kita sesuai. Nah, dari 100 itu, sebelum kita tes untuk di laboratorium, di eksperimen, kita bisa melakukan simulasi dulu. Ya, simulasi itu di komputer juga. Jadi machine learning, kemudian kita simulasikan dengan tadi saya udah angkat juga dengan density functional theory. Ya, dari situ divalidasi secara simulasi. Nah, dari situ kita bisa mengambil angka-angka real prediksi dari simulasi. Jadi kalau kita lihat masalah akurasinya, ya, machine learning itu akurasinya di nomor 3. Ya, di akurasi nomor 3, kemudian lebih akurat lagi density functional theory, lebih akurat lagi tentunya untuk saat eksperimen. Tapi untuk aktivitas waktu, machine learning itu nomor 1. Efektivitas waktunya nomor 1, kemudian density functional theory, kemudian eksperimen. Jadi itu kita bisa kombinasikan 3 itu, dari machine learning kita dapat, kemudian kita simulasikan ya dengan komputer lagi. Dari situ kita, dari 100 itu mungkin kita bisa dapat sekitar 5, ya, 10 atau 5 gitu ya. Kemudian itu baru kita ambil untuk proses sintesis. Jadi emang kita kolaborasi banget nih, yang namanya tadi machine learning, kita kolaborasi dengan teman-teman di teknik informatika, kemudian yang density functional theory, kita juga bisa kolaborasi dengan teman-teman di theoretical physics, kemudian orang-orang teknik fisika, gitu. Kita bisa kolaborasi, dan sampai proses di laboratorium, kita bisa kolaborasi dengan teman-teman yang memang kerjanya di eksperimen di laboratorium. Itu mungkin, Ibu Rina. Oke, baik, Pak. Terima kasih jawabannya. Untuk Taufik, jadi tadi menurut narasumber, machine learning itu bisa ya untuk menemukan senyawa baru. Salah satu contohnya sudah dipaparkan dengan Bapak oleh Dr. Hilmi bahwa senyawa baru bisa diprediksi dengan machine learning. Contohnya seperti di bidang farmasi, dengan cara kalau kita sudah memiliki machine learning modelnya seperti apa, lalu kita lakukan eksperimen, lalu kita simulasikan. Oke. Masih ada waktu, kita buka lagi sesi pertanyaan kedua. Ya Bapak-Bapak, ini sudah masuk lagi, ada 3 pertanyaan dari YouTube maupun dari Zoom. Yang pertama dari Ika Mulyanti, dari kelas 08 TPLE 008. Ini pertanyaannya untuk Bapak Ahmad Udin. Bagaimana memulai untuk belajar machine learning langkah demi langkah dan apa yang harus dipelajari terlebih dahulu? Kemudian pertanyaan selanjutnya itu dari Japar Abdurrahman dari kelas 08 TPLM 006 untuk Dr. Hilmi. Tadi seperti Bapak bilang bahwa rata-rata hanya 1% yang baru diketahui atau dimanfaatkan dalam satu material science. Apakah itu berbanding lurus dengan bahaya yang diketahui dari material tersebut? Kemudian kalau itu terjadi berarti kita hampir sama sekali tidak mengetahui bahaya dari material sebuah produk yang digunakan. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Dr. Hilmi juga dari Muhammad Saibani, ini apakah material science bisa diterapkan pada material organik? Karena saat ini banyak sekali perubahan yang mengembangkan bahan organik dalam produknya, Pak. Itu pertanyaannya, mohon dijawab, Pak. Mungkin dari Pak Udin dulu, dari pertanyaan Ika Mulyanti, Pak. Silakan. Ini cukup menarik dari Ika. Tadi bagaimana kita belajar untuk memulai misalnya tentang machine learning gitu ya. Mungkin kalau kita di teknik informatika, memang kita akan dapat mata kuliah kecerdasan buatan itu di semester 6. Kalau tidak salah semester 6 ya. Nah, tapi ada rangkaian mata kuliah yang berkesinambungan, artinya yang berkesinambungan dari semester-semester sebelumnya, gitu ya. Jadi memang machine learning ini ada kaitannya dengan mata kuliah statistik, kemudian ada kaitannya dengan mata kuliah aljabar linier,
kemudian ada kaitannya dengan mata kuliah metode numerik, kemudian ada kaitannya dengan teori informasi, ya misalkan. Jadi mata kuliah itu secara tidak langsung itu akan menjadi istilahnya basic dalam mempelajari machine learning gitu. Nah, adapun kalau kita ingin eksperimen ataupun ingin mencoba lebih ini, kita bisa menggunakan tool yang ada. Nah, itu bisa menggunakan tadi ada kalau di di material science itu kan ada rapid. Nah, kalau di informatika atau di dunia engineering itu banyak juga menggunakan rapid manner, ya. Nanti saya bisa kasih e-book tentang mempelajari data mining dengan menggunakan rapid manner. Itu juga sebenarnya sudah banyak kalau search engine di Google ataupun di YouTube itu sudah banyak, tapi nanti kalau berminat nanti saya minta tolong ke panitia untuk di-upload di chat di Zoom ataupun di YouTube kalau memang bisa gitu ya. Nanti rekan-rekan mahasiswa atau yang ingin tertarik mempelajari tentang machine learning bisa dicoba, atau nanti bisa juga diskusi langsung dengan saya atau dengan yang lainnya. Mungkin itu Bu Rina. Oke, terima kasih. Jadi tadi Pak intinya yang saya tangkap untuk bisa mempelajari machine learning ini kuasai matematika ya Pak, karena tadi ada aljabar gitu, numerik gitu ya. Jadi matematika, kemudian harus banyak mencari tahu juga tentang artificial intelligence, dan nanti bisa juga hubungi Pak Din lewat di kampus atau lewat WhatsApp gitu ya Pak, mahasiswa-mahasiswa kita. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ditujukan kepada Dr. Hilmi dari Japar Pak, tadi dia nanyanya tentang bahaya-bahaya gitu Pak katanya tadi. Monggo silakan Pak, ya. Pak Dokter nih. Oke, Jafar, ini juga pertanyaan yang bagus ya, insight-nya bagus di sini. Tadi kita udah bahas dari sekitar 200.000 compound ya, kita mengidentifikasi sedikit saja gitu ya, dan bagaimana dengan masalah safety dari material tersebut gitu ya, atau kita istilahnya kenal dengan hazardous materials gitu ya. Jadi tadi yang saya sampaikan itu dari 200.000 compound ya, itu kita 1%-nya ya, tadi misalnya yang dari elastic tensornya berapa, kemudian dielectric propertiesnya berapa ya, itu sangat sedikit, memang sangat sedikit ya, tapi itu fokus di pada properti tertentu ya, properti tertentu ya, misalnya saja tadi yang elastic tensor itu saintis itu mensintesis materialnya, kemudian dites, kemudian didapatkan nilai dari elastic tensornya berapa, value-nya berapa, kemudian untuk semikonduktor dites ya, dapat materialnya masih berhasil disintesis, kemudian dicek band gap-nya berapa ya, itu dapat propertisnya, ataupun cek properti yang lain. Itu sebenarnya lebih kepada aplikasi. Ya, jadi itu material yang digunakan untuk aplikasi tertentu. Ya. Adapun teman-teman di bidang yang lain, mereka ada yang fokusnya itu di sintesis materialnya aja. Tapi mereka tidak menstudi propertinya apa gitu. Jadi mereka mensintesis misalnya material A disintesis. Jadi nih ya. Gitu. Itu dia karakterisasi strukturnya, kristalnya, ya, sifat kimianya, tapi mereka tidak sampai ke aplikasi. Tentunya tadi yang kita sampaikan itu bisa jadi lebih banyak yang masuk ke permasalahan safety tadi ya, kalau teman-teman pernah dengar namanya istilah MSDS ya, material sheet, material safety data sheet, itu lengkap banget. Jadi walaupun material itu belum tahu aplikasinya buat apa, tapi udah bisa dikasih tahu tuh ini ini mengandung komponen ini berbahaya gitu ya. Jadi memang pada dasarnya banyak juga yang belum tereksplor ya, tapi yang kita pakai selama ini gitu ya, yang kita pakai di aplikasi itu tentunya sudah ada yang namanya MSDS-nya ya. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya yang sudah di aplikasi. Kalau kita tadi misalnya untuk material untuk semikonduktor, misalnya sebut saja gallium arsenide, itu kan GaAs itu di sintesis ada prekursornya gitu, ada material awalnya, misalnya dari acetate ataupun dari nitrate dan lain-lain.
Nah, itu setiap prekursornya itu, material pembentuknya itu, reaktannya itu juga punya material safety data sheet-nya sendiri. Jadi sangat banyak sekali turunan-turunannya gitu. Dan itu ada database-nya. Dan perlu diketahui juga ada material-material yang seemangnya bisa dikategorikan bahaya ataupun toksik dan masih kita pakai gitu. Contohnya yang kita pakai laptop sekarang, ini lithium cobalt oxide, itu ada kobaltnya, itu toksik. Tapi kita pakai aja gitu. Makanya itu dunia material science ini di antara salah satu tujuannya adalah kita juga mencari material apa yang selain dia memang juga performanya bagus, ya efektif, efisien, tapi juga dia memiliki nilai safety yang tinggi, ya dia ramah terhadap lingkungan, dia tidak berbahaya, tidak beracun. Itu juga yang perlu kita konsiderasi. Ya, mungkin itu, Bu Rina. Baik, Pak. Jadi tadi untuk bahayanya tergantung dari propertinya itu sendiri mungkin ya, Pak, ya, atau aplikasi itu gitu ya. Terus untuk bahayanya tergantung dari penggunaannya juga bisa gitu ya, Pak, atau gimana, Pak? Iya, dari penggunaannya juga. Misalnya ada material-material yang memang kayak baterai ya. Baterai itu kalau kita sudah misalnya sudah melakukan sudah sampai proses produksi, sudah proses safety checking di company, kemudian dirilis ke market, itu mereka sudah istilahnya mereka menyatakan bahwa ini aman gitu. Tapi kalau penggunaannya tidak sesuai, misalnya aja baterainya kita ambil terus kita buka, kemudian terjadi ledakan, ya itu berarti di luar penggunaan gitu. Itu tergantung bagaimana kita menggunakan juga. Jadi kemudian juga ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya baterai ini nggak boleh digunakan pada temperatur sekian, tapi kita misalnya kita panasin gitu, kita bakar gitu ya, itu kan jadi penyalahgunaan pemakaian, itu juga jadi berbahaya gitu. Jadi benar ya, memang tergantung kita menggunakannya seperti apa. Oke, baik, Pak. Kemudian yang selanjutnya, Pak, tadi pertanyaan dari Mama Dani, apakah material science bisa diterapkan pada material organik, Pak? Nah, untuk material organik ini, ya ini juga Syabani, ini seperti saya sampaikan tadi, ya di dunia farmasi itu mostly organik emang, ya. Di dunia farmasi obat-obatan itu dia organik. Ya, karena emang kita masukin ke dalam tubuh kita gitu ya, kita nggak mungkin masukin obat itu inorganik material gitu yang sifatnya tidak kompatibel dengan tubuh kita. Itu sudah sangat banyak juga. Kemudian juga sangat maju lah dibandingin dengan yang inorganik material ini. Karena memang namanya perusahaan farmasi itu termasuk salah satu perusahaan yang kapitalnya besar, kemudian pendanaannya risetnya salah satu bisnis yang highly valuable gitu ya. Itu mereka sudah menerapkan untuk investigasi organic materials ini menggunakan machine learning itu sudah sangat banyak sekali. Itu Ibu Rina. Oke, baik, Pak. Terima kasih kepada kedua narasumber kita pada hari ini atas jawaban-jawabannya luar biasa sekali. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita bisa melakukan research collaboration ini baik dengan machine learning gitu maupun material science ini. Kemudian apa namanya, tidak hanya machine learning dengan material science, kita juga berkolaborasi dengan bidang-bidang lainnya. Oke, mungkin ada sepatah dua patah kata kesan atau pesan dari para narasumber kita sebelum kita sampai ke akhir acara, Pak. Mungkin dari Pak Udin dulu. Ya, sebelumnya terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang sudah mengundang terutama Dr. Hilmi. Terima kasih juga kepada Dr. Hilmi karena sudah bersedia jauh-jauh dari Korea. Ya. Seperti yang disampaikan tadi Dr. Hilmi, mungkin untuk kedepannya mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi bukan sebatas hanya dalam seminar saja, tapi lebih kepada real penelitian, walaupun nanti seperti apa gitu ya. Ya, tapi kita harapkan kedepannya ada sampai ke sana gitu. Kemudian untuk rekan-rekan yang lain, artinya tadi sudah disampaikan bahwa dunia machine learning ini cukup berkembang sekarang ini, malah sampai sekarang yang berkembang itu deep learning, itu lebih kepada jutaan sampel ataupun data yang bisa digunakan. Memang itu perlu perangkat pendukung yang lebih
lebih besar lagi kapasitasnya. Tapi banyak sekali sekarang tool yang bisa digunakan untuk mensimulasi ataupun mempelajari tentang machine learning ini. Jadi pesan saya tetap semangat, terutama untuk teman-teman dosen di informatika dan untuk mahasiswa informatika. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Rina. Baik, mungkin Pak Hilmi ada mau mengucap sepatah dua patah kata? Ya, terima kasih Bu Rina. Dan juga saya juga pada kesempatan ini juga ingin menyampaikan terima kasih ya sebesar-besarnya kepada Universitas Pamulang, program studi Teknik Informatika ya. Saya juga sebenarnya sering lewatin Unpam gitu ya. Saya aslinya sih orang Depok, Bapak Ibu. Orang Depok ya. Jadi suka bolak-balik juga Tangerang apa namanya kalau lagi kayak main-main ke Serpong lewat sana gitu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya Pak Udin, kemudian juga Pak Rektor, Bapak Dr. Dayat Hidayat, Pak Kaprodi, Dr. Sewaka, dan juga pada yayasan, Pak Ketua Yayasan, Bapak Dr. Haji Darsono ya. Saya juga terima kasih teman-teman, Bapak-Ibu semua. Ini salah satu, saya bisa anggap ini sebagai salah satu milestone lah, salah satu breakthrough yang bisa kita wujudkan gitu ya. Ini salah satu bisa jadi inisiasi buat kolaborasi ya antara bidang yang satu dengan bidang yang lain, khususnya bidang informatika dan juga material science. Ini semoga bisa menjadi trigger juga buat kita semua untuk kolaborasi terus, apalagi di Indonesia ini Pak Jokowi sendiri kan lagi mulai ini ya, menggalakkan revolusi industri 4.0 ini, dan ini tentunya involve di bisa involve di berbagai bidang. Ya, jadi teman-teman semoga ya adik-adik mahasiswa juga bisa membuka cakrawalanya gitu ya untuk mulai mengeksplor lebih jauh bidang-bidang apa saja yang bisa diimplementasikan dengan skill teman-teman. Jadi itu bisa sangat banyak sekali. Contoh yang paling satu yang mau saya sampaikan juga ya, ini ada satu study case di Afrika, itu ada mereka punya penambangan emas ya. Penambangan emas itu dengan menerapkan artificial intelligence itu mereka bisa mengefisiensikan proses ekstraksi emas sehingga bisa sampai ratusan ribuan US dollar itu bisa diimprove tiap tahunnya. Jadi yang namanya menggunakan kecerdasan buatan gitu ya dengan algoritma-algoritma machine learning itu aplikasinya banyak banget ya teman-teman, coba mulai selama untuk adik-adik mahasiswa untuk mencoba berpikir lebih kreatif lagi ya. Cara berpikir kreatif itu kita bisa dengan cara yang pertama adalah banyak baca literatur ya. Sejauh mana orang itu peneliti udah sampai mana ya, itu mulai digali ya, mulai dieksplor sehingga kita bisa menjadi istilahnya makanan otak kita gitu. Kita jadi bisa jadi lebih kreatif ya, jangan terbatas pada lingkup-lingkup kecil gitu ya. Maksudnya kita bisa mengekspand penelitian kita gitu ya. Misalnya saja kalau yang lagi skripsi mau machine learning ya, tidak ada salahnya gitu untuk expand misalnya menerapkan machine learning ini di perusahaan apa di Tangerang, itu kan banyak perusahaan misalnya ya, apa yang bisa diterapkan gitu. Misalnya biasanya kan ada yang melakukan skripsi masih di dalam kampus, data-datanya data sekitar kampus. Mungkin itu sangat banyak sekali ya kalau kita lihat yang melakukan penelitian itu. Tapi yang ekspansi sampai ke perusahaan, sampai ke implementasi industri, di misalnya di kementerian dan lain-lain, itu data sebenarnya banyak banget, tapi masih banyak yang belum memanfaatkan data itu untuk machine learning, untuk artificial intelligence. Sebenarnya banyak sekali gitu yang bisa dieksplor. Ya itu jadi ya semoga kita bisa ya ada kolaborasi ya, dan tentunya Indonesia semoga semakin maju, Universitas Pamulang juga semakin jaya. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita atas pesan dan kesannya. Baik, langsung saja kita acara selanjutnya ya. Pak Hilmi, Assalamualaikum Pak Hilmi. Iya, Waalaikumsalam Pak Hadi. Gini Pak, sebentar tuh Pak, saya barangkali gini Pak, boleh usul Pak, kalau bisa nggak nanti universitas Bapak yang di sana itu bikin kerjasama dengan Unpam gitu Pak, khususnya Prodi TI gitu. Kita bikin MOU, barangkali bisa dirintis itu Pak. Oh iya Pak. Bisa jadi, ya Pak?
Saya juga tadi saya juga lupa menyampaikan nih, terima kasih banyak nih Pak Hadi. Ya. Itu ada Pak Kaprodi kita, Pak, ada Pak Selaka di situ, Pak. Oh iya, atas triggernya nih, jadi saya jadi keingetan, tadi saya mau nyampaikan tapi lupa. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau yang ingin mau melanjutkan studi keluar gitu ya, itu peluangnya banyak banget. Masalah mau atau enggak aja sebenarnya. Kalau memang mau, misalnya setelah lulus mau lanjut S2 ataupun S3, ya teman-teman tuh bisa mempersiapkan, misalnya sekarang di semester 6, kira-kira apa yang teman-teman cita-citakan gitu ya, misalnya saja mau sekolah di luar, itu pertama dari bahasa, bahasanya teman-teman bisa mulai di-improve ya, misalnya bahasa Inggrisnya di-improve ya, kemudian upgrade skill teman-teman, misalnya teman-teman ini di bidang IT ya, teman-teman di bidang IT, IT kan itu luas banget ya, IT itu luas banget ya. Nah, teman-teman tuh udah mulai bisa explore laboratorium-laboratorium IT di Jepang, di Korea, di US, di Eropa. Itu mereka tren risetnya tuh lagi apa gitu. Oh, ada yang lagi main artificial intelligence, tapi di bidangnya misalnya di industri pertambangan misalnya. Teman-teman tuh bisa mulai mengeksplore, mengupgrade teman-teman ke arah situ gitu. Nanti setelah lulus, teman-teman mulai bisa korespondensi sama profesor-profesor di sana. Ya, bahkan sebelum lulus tuh teman-teman kita udah banyak sebelum wisuda udah pada berangkat duluan keluar gitu. Karena memang direkrut gitu. Jadi bisa korespondensi bilang, Prof, perkenalkan nama saya ini, saya dari universitas ini gitu ya. Saya punya skill di bidang ini, saya sudah mempelajari publikasi, mempelajari paten dari Anda, dari Prof gitu ya. Saya tertarik ingin melakukan riset di bidang ini gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu jalan juga teman-teman untuk bisa melanjutkan riset lebih jauh ke luar negeri, ke kampus-kampus itu. Dan menyambung dari tadi yang disampaikan oleh Pak Hadi ya, Pak Hadi Zakaria, ini memang juga sudah mulai banyak ya Bapak Ibu ya, yang namanya ada MOU itu antara universitas di Indonesia ataupun universitas di negara-negara lain. Dan itu bisa sangat bisa sekali gitu ya. Nah, kita tinggal bikin apa namanya, ada korespondensi lah, ada korespondensi bilang misalnya ada kesesuaiannya apa, misalnya di sini di Universitas Pamulang kita punya program studi teknik informatika, kemudian kita fokusnya juga ada di machine learning, kita pokoknya punya riset yang sangat bagus di situ, itu bisa mulai korespondensi dengan pihak di departemen-departemen di kampus-kampus di luar negeri gitu. Dan bahkan sekarang kan juga kita kolaborasi itu banyak banget ya. Dari data aja misalnya, teman-teman kalau yang mainnya data analytics gitu ya, data analytics Indonesia itu juga sangat diperlukan banget ya. Contoh aja untuk penerapan dari renewable energy ya, renewable energy kita menggunakan solar cell, menggunakan misalnya tenaga angin ya, menggunakan kincir angin gitu ya, itu kan menggunakan kita perlu data banyak, data konsumen listrik Indonesia, seberapa besar load-nya, itu data-data itu perlu banyak banget. Dan perusahaan-perusahaan dari luar negeri itu juga banyak yang invest di Indonesia gitu. Dan bagian dari tim riset dari perusahaan-perusahaan itu adalah biasanya juga terdiri dari akademisi gitu, dari kampus-kampus tersebut gitu. Mereka butuh data itu sehingga mereka bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi model untuk mengimplementasikan berbagai teknologi yang dari ada di negara luar bisa diimplementasi di Indonesia. Jadi memang ya Pak Hadi ini sangat memungkinkan sekali ya, terutama kayak di beberapa kampus di Korea ya, kalau di kampus saya posisinya sebenarnya lumayan agak jauh dibanding dari pusat ya, ibu kota, walaupun termasuk salah satu metropolitan top 5-nya juga di Korea, tapi biasanya yang sudah banyak MOU-nya itu di kota-kota seperti yang besar gitu Pak, kayak di Busan, di Seoul, itu tuh kampus-kampus tidak hanya terbatas kampus negeri gitu ya, kampus-kampus swasta itu juga banyak gitu ya. Yang udah mulai kolaborasi dengan kampus-kampus di negara luar. Gitu Pak Hadi. Baik, Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih pada Pak Hadi tadi sudah bertanya juga. Kita langsung saja acara selanjutnya yaitu foto bersama via Zoom. Kepada para peserta yang ada di Zoom untuk mengaktifkan kamera videonya, tapi audio mohon untuk tetap di mute ya. Oke, baik, mohon panitia dibantu dengan saya pimpin ya. Sudah siap panitia ya? Oke. Okay. Jangan lupa senyum Bapak Ibu. Yang pertama.
Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya. Oke, bagaimana panitia? Sudah difoto semuanya? Oke, baik. Jangan lupa juga kepada para peserta live Zoom dan live streaming YouTube untuk mengisi presensi di Google Form, link yang ada dalam fitur chat Zoom, juga kolom komentar YouTube. Oke, alhamdulillah kita telah sampai ke penghujung acara. Saya Rina Rahmatika mewakili seluruh panitia acara webinar Teknik Informatika pada hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata atau kekurangan yang tidak berkenan di hati seluruh tamu undangan dan peserta webinar live Zoom dan live streaming YouTube. Dan marilah kita tutup acara hari ini bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor. Ya, terima kasih Pak Ilmi. Ya, terima kasih Pak narasumber kita, terima Pak Warek. Bapak Kaprodi Teknik Mesin, terima kasih juga semuanya. Sama-sama Bu. Walaupun ya, sedikit gangguan sinyal. Terima kasih Bapak Ilmi. Ya, sama-sama Pak Ilmi. Nanti Samuel, korespondensinya di kita mulai bisa nanti ya Pak, kapan gitu ya. Kita hubungi Bapak ya. Iya, boleh Pak, silakan. Ya, Pak. Nanti saya coba ini. Pak, sama Pak keperluan iya, nanti. Mungkin Pak Iwa mau sampaikan Pak, mudah-mudahan kita bisa bikin MOU dengan Pak Ilmi nih Pak, dengan apa? Kampus yang di Korea itu. Mic-nya Pak, mic-nya Pak Iwa mati Pak. Rin. Ya Pak. Mic-nya Pak Iwa mati jadi nggak kedengaran suara. Kang Hilmi, terima kasih Kang Hilmi. Ya Pak Udin, terima kasih banyak atas undangannya. Silaturahmi ya. Masya Allah. Ada Pak Barto, Pak Barto barangkali. Barto mute, masih mute suaranya. Selamat siang Pak Subarto, Pak Dr. Subarto. Masih mute suaranya Bapak. Ya, sekarang sudah bisa. Gimana Mbak? Ada yang ingin disampaikan tadi? Mohon maaf saya tidak fokus karena lagi bersama diskusi dengan teman-teman juga. Oh, ada begitu Pak. Marina. Tadi Pak mengenai mungkin ada tadi sepatah dua patah kata atau tadi berdasar apa berkaitan dengan MOU Pak. Pak Hadi bertanya katanya bagaimana Pak katanya. Pak Hadi, Pak Dr. Subarto sudah hadir, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Suaranya terputus-putus. Dengar? Ya, Pak. Halo, terdengar? Ya, Pak, sudah ada. Saya terdengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar, Pak. Kata kunci berkaitan dengan MOU adalah ya, Pak. Ya, ini menjadi harga tipam khususnya juga untuk dihormati karena bagaimana membuat mengun kerjasama dengan pihak luar di bawah dengan dunia luar. Dan kita jadi hari pertama hari keempat mungkin melalui Pak Kaprodi Kaprodi atau Kaprodi ya, bagaimana menyepakati kebutuhan MOU tersebut. Saya kira itu Mbak Rina, hubungan dengan MOU yang harus kita bangun.
Bahkan kita harus bisa banyak jejaring untuk memenuhi kebutuhan itu. Apa yang menjadi kepentingan lembaga kita, program studi kita. Mungkin itu, Bu Rina. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak atas sarannya untuk kami semua. Semoga selalu sehat Pak di sana. Ya. Sukses untuk baik. Teknik informatika untuk semua teman-teman dosen. Pak Ahmadudin, sukses, selamat. Ya. Juga narasumber, terima kasih. Ya. Sama-sama Pak, sehat. Ya. Amin. Oke, terima kasih. Tadi sudah ditutup juga. Mungkin untuk panitia, mungkin tadi ada permintaan, katanya kita foto bersama panitia, katanya. Mungkin panitia bisa masuk ke Zoom untuk dilakukan foto bersama juga. Panitia sku berarti ini ya? Ya. Ada mahasiswa nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah. Ya, Pak Niki sudah siap. Pak Niki sudah mulai. Mau kita tunggu dua. Sampai yang lain keluar. Pak Adi. Yap. Itu bagus itu beliau Pak Dr. Hilmi itu bagus sekali itu memberikan dorongan. Iya Pak. Bukan hanya saran saja. Jadi beliau itu bukan hanya masalah material sains saja. Beliau memberikan gambaran-gambaran yang lebih teknis itu kepada kita bagaimana kita bisa langkah untuk kolaborasi, Pak. Iya. Yeah. Itu bagus sekali itu Dr. Hilmi. Jadi beliau membuka apa adanya dan saya kira kita paham sekali apa yang disampaikan oleh beliau itu, Pak. Mungkin nanti kita bisa kita kumpul-kumpul, Pak, bahas untuk menindaklanjuti hal tersebut. Siap, Pak. Siap. Ya, terima kasih Pak Adi. Pak Udin, terima kasih Pak Udin. Nanti Pak Udin juga bisa nanti sama jadi ini, Pak. Jadi dosen tamu di Umpam. Ya, semuanya. Ya. Sukses, Pak. Ya, Pak. Insya Allah, Pak, kalau lagi mudik ke Indonesia, ntar ya, insya Allah kita sempatkan silaturahim, insya Allah. Amin, amin, Pak. Tadi yang bicara Pak Wer 2 sama Pak Prodi, Pak. Itu pimpinan kita di sini, jadi mereka menyambut ini, Pak, masalah kerjasama kita nanti gitu, Pak. Baik, Pak. Halo, Pak Iwa masih? Ya. Bahan enggak melenceng apa yang sampaikan. Kalau MOU ya waring. Sudah selesai belum? Assalamualaikum, Pak Hadi. Ya. Yang moto si Hendri ya? Enggak, ya. Lagi proses remove peserta Pak habis supaya bisa dilakukan sesi foto panitia. Prosesnya ke Heri Pak. Sudah selesai ya. Oke, terima kasih Pak Heri, terima kasih. Iya, yang berbicara orang Indonesia, tapi dari luar negeri dia. Oh, bukan Pak Helmi itu kan dari Malaysia atau mana? Ini apa? Ini dia. Oh, Pak Haji. Material kan ini. Baik Bapak Ibu, pagi yang sudah tidak ada lagi, boleh langsung lanjutkan makan siang mungkin selanjutnya di tempat masing-masing. Iya. Iya. Kan salat ya. Di ruang VIP nih. Biasa nih. Virtual. Apa sisa Hokben? Sisa Hokben, Pak. Ini di Bandung saya lagi ngeliwat, Pak. Mungkin mau nanti saya kirim gambarnya aja. Enak dingin-dingin. Ada liwet, Pak. Alhamdulillah. Sudah selesai belum, Pak Mika? Waalaikumsalam. Bentar, Pak, ya. 37. Iya, penitia ya. Biarin dulu deh, 10 menit. Ya. Yeah.
Di YouTube udah beres ya, keluar ya. Borang saja Pak Bima. Gimana Pak Kaprodi? Hadir nih, standby di Borang nih. Kowe ke sana ke kampus. Ya, biasa nih teman-teman lanjut standar 7 biasanya kan, Pak, belum kelar. Total peserta atau total absen 4,5 ya, luar biasa ini, 50 orang ya Pak Pino. Luar biasa itu Pak, banyak sebenarnya lebih itu dari 4,5 yang nonton, cuma menghemat kuota mereka satu laptop nontonnya ramean gitu, mabar. Jadi oh gitu ya. Ribuan, cuma nontonnya mabar, menghemat kuota Pak Adi katanya. Alhamdulillah ya. Oke ya, saya pamit. Iya Pak Iwa. Teman-teman semua. Iya Pak Iwa, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya pamit ya. Ya Pak Warai, terima kasih banyak Pak Pak Barto. Kak Prodi. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih banyak Pak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya juga mohon undur diri. Mabar banyak. Dr. Hilmi, terima kasih Pak. Mungkin nanti saya mau minta saran, kebetulan saya juga penelitian hibah dikti sekarang machine learning nih Pak. Mudah-mudahan lancar. Amin, amin. Si kelulusan Pak, seperti yang kemarin saya bilang. Mudah-mudahan lancar. Ya, siap. Ada wakilnya Rin, wakil Pak Hilmi, Pak Udin. Ya, siap, siap. Saya hubungi Pak Udin. Terima kasih Pak Dr. Hilmi. Ya, sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Nanti boleh minta nomor handphone Bapak sama Pak Udin. Iya Pak, silakan Pak. Ya, sama nanti saya sampaikan Pak. Gak bisa masuk bro, ini SPMB kurang kanan nih. Hari ini nih hujannya nih masalahnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendrik, ya, itu udah di close. Ya, itu Bang Dedi. Ya. End dulu Pak yang YouTube ya.